Fatihah seperti biasa juga untuk musannifil kitab. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah khususan li musannifil kitab. Nafatul qarib Sayyid Muhammad Sallallahu Ghazi, sama sahib al-matan syuja', sama sahib al-hasyah lima bajuri wa li jamu bis fi hadha al-majlis ar-raha. Syai'u lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita sambung ke pembahasan terakhir. Kita sudah bicara tentang masalah takbiratul ihram. Jadi salah satu rukun salat yang ketiga adalah takbiratul ihram. Dan kita sudah selesaikan masalah tersebut. Sekarang kita masuk ke rukun sholat yang keempat, yakni membaca surat Al-Fatihah. Ini yang paling penting, membaca surat Al-Fatihah. Karena kalau jamaah dites satu-satu, saya yakin masih banyak yang salah, termasuk saya juga. Baik kesalahan yang kecil maupun kesalahan yang lahan jali khafi ataupun lahan yang kabir ya. Baik kesalahan yang besar itu pelan-pelan harus kita perbaiki. Tadinya saya berharap pada Ustaz Helmi nanti untuk mentasih bacaan Fatihah ya, memperdengarkan. Tapi ya sambil berjalan waktu mungkin pada sibuk. Iya, cuma beliau agak terlambat sedikit. Nah, kita mulai dari warabi'u ya. Teksnya warabi'u qiraatul Fatihati. Man saya kro, siapa yang baca? Mungkin bagus, bismillah. Tabarrukan. Bawa kitab enggak? Buru-buru tadi. Buru-buru. Okay. Bismillah, mungkin bagus tabarrukan. Warabi'u ada ya? Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'u qira'atul Fatihati au badaliha liman la yahfaduha fardhon kanat as-salatu au nafilan. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatan minha kamilatan wa man asqata minal fatihati harfan au tasdidatan au abdila harfan minha bi harfin lam tasiha qira'atuhu wa la salatuhu in ta'amada wa illa wajaba alaihi i'adatil qira'at Kiroati, oke, siap. Titik dulu sampai sini ya, masya Allah. Ber. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'u kiraatul Fatihati au badaliha liman lam yahfazha fardhan kanatis salatu au naflan. Warabi'u dan bermula yang keempat. Warabi'u bermula yang keempat daripada rukun-rukun salat. Qira'atul Fatihati itu membaca surat Al-Fatihah. Tuh. Berarti ini wajib. Au badaliha ataupun ganti dari surat Al-Fatihah. Au badaliha ataupun ganti dari surat Al-Fatihah. Alah sesuai ya. Oke. Kemudian liman lam yahfazha, bagi siapa mengganti Al-Fatihah, liman lam yahfazha, bagi seseorang yang belum menghafalnya Al-Fatihah. Fardhon kanatis salatu au naflan, fardu ada ia salat au naflan ataupun sunnah. Bahasa kitanya baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Nah, jadi yang pertama yang harus kita pahami dalam sholat itu rukun yang salah satunya adalah Al-Fatihah. Ini salah satu rukun yang sangat penting karena nanti ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak dianggap sah sholat seseorang yang tidak membaca pembukaan kitab. Maksud pembukaan kitab adalah surat Al-Fatihah.
Berarti saklek langsung dah. Enggak sah orang sholat kalau enggak baca Al-Fatihah. Sekalipun dia 4 rakaat, menganggapnya 4 rakaat. Tapi di rakaat pertamanya atau di rakaat keduanya enggak dibaca Al-Fatihah, maka itu enggak dianggap rakaat. Dia harus nambah satu lagi rakaatnya. Karena apa? Satu rukun yang dikerjakan secara sempurna, maka itu sudah nanti dianggap satu rakaat. Berarti dalam satu rakaat jika ada ketentuan rukun-rukun yang tidak dikerjakan, maka dia belum masuk dalam bagian rukun ataupun rakaat dari sholat tersebut. Maka membaca surat Al-Fatihah ini hukumnya wajib bagi yang hafal. Bagi yang hafal. Dan saya yakin gak ada yang gak hafal. Cuma jika nanti ada pertanyaan, bagaimana kalau ada orang yang tidak bisa menghafal surat Al-Fatihah? Andai ada pertanyaan, orang tidak bisa menghafal surat Al-Fatihah, maka au badaliha, ataupun pengganti surat Al-Fatihah, berarti dia boleh baca surat yang lain yang jumlahnya ayatnya sama dengan Al-Fatihah atau huruf-hurufnya sama dengan Al-Fatihah walaupun satu ayat. Ini bagi yang tidak menghafal. Ini di sholat wajib doang apa tidak? Tidak. Fardhon kanatish sholatu aw naflan. Baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, tetap wajib membaca surat Al-Fatihah. Makanya ada kaidah begini. Ada sesuatu yang wajib masuk dalam sunnah. Apa itu? Ada sesuatu yang wajib tapi masuk dalam sunnah. Atau di dalam sesuatu yang sunnah ada yang wajib. Apa? Sholat sunnah. Sholat sunnah hukumnya? Sunnah. Tapi baca surat Al-Fatihah dalam sholat sunnah hukumnya wajib. Berarti ya. Nanti kenapa saya sampaikan? Ada anggapan, ah sholat sunnah ini santai, santai aja. Ah, enggak, tetap, tetap harus wajib dibaca surat Al-Fatihahnya. Ini keterangannya. Nah itu. Oke, sampai sini saya baca di dalam. Ya, saya langsung baca ke dalam. Wa qauluhu qiraatul Fatihah. Perkataan pengarang kitab membaca surah Al-Fatihah ai hibzon, artinya dihafal. Artinya dihafal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Au mulaqqanan, ataupun dengan cara ditalkin sama orang lain. Ada orang lain yang ngajarin. Enggak apa-apa, itu masih dianggap juga membaca surah Al-Fatihah. Ditalkin itu maksudnya ini lagi sholat nih. Iya, nanti ada yang bacain mungkin orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, betul kayak gitu. Yang penting dia baca surat Al-Fatihah. Itu yang ngebacain, yang talkinin orang lain. Orang lain apa makmum? Orang lain yang ya boleh juga orang yang lagi sholat dikencengin, atau misalnya ketika imam baca Al-Fatihah, dia baca Al-Fatihah aja ikutin imam, nyari aman. Kan harusnya begini ya, ketika imam baca Al-Fatihah, kita kan baca iftitah ya. Kalau buat orang yang baru belajar Al-Quran, dalam pelajaran baru, dia memahami agama Islam, ikutin dulu bacaan imam, ngambil wajibnya. Karena baca iftitah hukumnya sunnah, bukan wajib. Gak ada kemarin kita bahas bahwa rukun sholat itu adalah membaca iftitah. Gak ada. Al-Fatihah, ya. Jadi bagi orang yang baru belajar Al-Fatihah dan belum, ikutin imam. Ustaz, imam gak ada, kita sholat sendiri. Yang mentalkinkan gak ada. Terus gimana dong? Ada solusi lain? Ada. Contoh lainnya, au nazron fil mushafi, atau melihat ke mushaf. Nah, itu boleh. Oh, pantas iftitah beda-beda ya? Nah, bukan iftitah, ini Al-Fatihah. Kita kemana sih? Oh, nanti pikiran Anda baru nyampe. Kalau iftitah itu kan Allah Akbar kabir wa alhamdulillah. Iya. Terus ada yang Allahumma baik baik. Baik baik. Terus macam-macam. Iya, kan? Bebas. Bebas, enggak ada bentuk yang tahu pat permanen, enggak paten, enggak ada hakinya. Bebas mau bentuk kayak gimana pun. Cuma yang amannya yang udah sering dibaca oleh kiai-kiai kita diajarkan. Kalau pengen ngikutin yang di Muhammadiyah tuh ada, boleh juga, silakan. Jangan Allah mubarik lana. Cuman kadang Allah Akbar kabir wa alhamdulillah kasiro subhanallah wa ta'ala wasila. Iya, boleh. Terserah mau ditambahkan juga boleh lagi. Ada pertanyaan, apakah wajib baca iftitah dalam sholat berjamaah itu? Apakah wajib baca iftitah dalam berjamaah? Enggak wajib, tadi udah saya jawab. Assalamualaikum Ustaz. Oke. Oke. Kemudian baca mushaf ya, tadi sorry, baca mushaf itu boleh.
Kalau emang ada mushaf kayak gini, misalnya kan ada stand tuh, beli aja berapa ya kemarin? 350 kalau nggak salah. Saya ke toko kitab di Bandung, saya lihat yang tiang buat mushaf imam, beli itu sambil belajar. Gak apa-apa. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada, pakai HP dulu darurat. Boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Walaupun video call masuk. Walaupun itu tidak dianjurkan, artinya apa? Khilaful aula, ditinggalkan lebih baik. Tapi min babi ta'lim, dalam rangka belajar, buat saya tidak masalah. Udah, tapi dibuka dulu aplikasi HP-nya ya. Ntar jangan Allahu Akbar, Google dulu, ada WA, baca dulu. Ini Al-Fatihah, aplikasinya belum kebuka, udah baca WA duluan. Ya, cek grup, grup murni ada jualan apa. Ya, itu contoh, jangan. Udah disiapkan dulu apa bacaan Al-Fatihah yang akan dibaca. Itu bagian dari nazron fil mushaf, melihat mushaf. Au nahu dzalika dan lain-lain. Ya pakai slide atau kalau kita ada TV, ya udah hidupin TV-nya sambil baca. Enggak bisa bahasa Arab, udah setel tulisan huruf Latin. Bismillah bismillah bismillahirrahman. Enggak apa-apa. Ya asin. Yasin jadi Yasin. Nah, maksudku kan kalau dalam konteks itu misalnya imam gitu kan, bukan yang katanya beliau udah imam ya gitu kan. Terus membaca surat yang panjang misalnya gitu kan, sambil melihat itu boleh nggak sih? Misalnya, ayat. Khilaful aula. Tidak dilakukan lebih baik. Kalau bisa tidak, tidak, gitu ya. Karena memang tidak ada contohnya dari Rasulullah, walaupun. Itu dibolehkan, artinya tidak diharamkan. Boleh melihat ke mushaf, boleh. Tapi kalau begini, ada ayat yang kita hafalkan, surat Al-Kausar. Tapi hati pengen baca surat An-Nisa di ayat yang pertengahan yang kita tidak hafal. Mana lebih baik? Baca Al-Kausar yang walaupun cuma 3 ayat atau baca surat An-Nisa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, mangga, mangga. Mangga, mangga, mangga. Di sini boleh, sini boleh, sini boleh, nyantai. Ada kalau ada pertanyaan sekali lagi. Kita hafal surat Al-Kausar. Inna a'tainaka al-kausar. Dalam sholat kita pengen baca itu. Udah kita hafal. Tapi hati itu pengen baca surat An-Nisa di tengah-tengah yang kita tidak hafal. Udah mah enggak hafal, kekeh pengen tetap dibaca. Ngelihat mushaf. Mushafnya dari HP, diambil dari kantong di tengah-tengah sholat, set dilihat. Mana yang lebih baik? Dua-duanya bisa, dua-duanya sah. Tapi dalam konteks ini tetap yang dihafal lebih baik itu. Maksudnya apa? Khilaful aula, ditinggalkan lebih baik. Itu istilah khilaful aula ya. Kalau pengulangan Al-Fatihah dalam sholat itu ini benar enggak ya, tadi itu ada yang satu ayat yang lupa gitu di Al-Fatihah misalnya walaupunnya enggak dibaca misalnya. Dia ulangi lagi. Nanti ada dibahas. Di depan ada, sabar. Siap. Itu nanti dibaca insyaallah. Nah, walau biwasitati sirajin liman fi zulmatin, sekalipun dengan perantara lampu bagi seseorang yang gelap di rumahnya. Itu kan bisa dikiaskan ke HP itu. Ya, lampu mati, dia pengen baca mushaf. Terus enggak bisa karena gelap, listrik enggak ada. Adanya HP, ya boleh. Jadi gak masalah. Ini keterangan di dalam kitab ini seakan-akan memperbolehkan, memberikan peluang boleh bagi orang yang baca Quran di HP sambil sholat gitu. Ada yang maksain 30 juz sholat terawih, tapi bacanya seperti itu. Buat saya mendingan baca Inna Allahumma takasur sampai selesai daripada baca yang gitu. Iya gak? Wa tawaqqafat qira'atul fatihati alaihi. Dah. Wa tajibu fi kulli raka'atin. Dan Al-Fatihah wajib dibaca fi kulli rokaatin, di setiap rokaat. Al-Fatihah wajib dibaca fi kulli rokaatin, di setiap rokaat. Sawa'un as-salatu sirriyatu wal jahriyah, baik sholat sirriyah yang tidak dikeraskan suaranya, lirih, ataupun jahriyah yang dikeraskan suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib hukumnya untuk dibaca insyaallah. Maka apa kayak ini dah. Ayat, ya. Sampai sini, pasang. Mangga, padahal. Ini kayaknya harus kita geser-geser dulu, Kang Don. Ini jangan ada yang di tengah numpuk, harus kita distribusikan. Zat. Ada yang sambil bertanya, teman-teman, tanya aja. Nanti saya baca, saya jawab.
Enggak, ambil stabil di ini, air putihnya. Kalau ini mau nggak tahu. Dah. Waduh. Oke, saya lanjut. Baik, sholatnya itu sholat yang jahriyah ataupun sholat sirriyah. Sholat sirriyah apa aja? Yang tidak bunyi. Ya. Zuhur dan asar. Udah. Sir, sirriyah atau sir sama aja. Itu semuanya wajib untuk membaca surat Al-Fatihah fi kulli rokaatin. Bacanya bukan rokaatun ya, rokaatun. Ya. Rokaatun, rokaatun, rokaatani, rokaatun. Tapi kalau udah terlanjur biasa rokaatun ya udah enggak apa-apa. Nah, terus wasawaun al-imamu wal ma'mumu. Baik itu yang baca dia sebagai imam wal makmumu ataupun makmum, wajib dua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Hari ini barokah banget nih, banyak makanan. Genggong, siap, hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantu di tap-tap layarnya ya. Sampai 455.000 ya. Barakallahu fikum jami'an. Ya. Wajib baik sebagai imam ataupun makmum. Wal munfaridu dan juga sholat munfarid sendirian. Oke. Okay. Li khabarin karena ada hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tadi sudah saya bacakan. Tidak sah seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah di dalam salatnya. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca atau membuka salatnya dengan surat Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Nah, Ustaz kalau yang masbuk gimana, Pak Ustaz? Nah, itu jadi pertanyaan. Dibahas sekarang. Sebelum dibahas, kita bagi-bagi dulu. Sambil ngemil-ngemil dulu. Ini pertanyaan. Ini Ustadz Fikri yang sering, ya betul. Emang kenapa? Saya orangnya. Ya sering apa? Gak usah dibaca. Yang sering sekolin si ini. Kita belajar kan belum terkait Fatihah ini. Tadi kan itu wajib dibaca gitu kan. Komplit banget Pak Bos. Kalau yang apa? Yang jahat lagi dengar gitu. Imam gitu kalau dibaca Fatihah kemudian surat gitu kan. Yeah. Nah, dalam kondisi itu apa namanya? Ada ayat Quran juga yang apa? Baca kuliah Al-Qur'an pas itu gitu kan. Yeah. Nah, itu gimana ya konteksnya dan sebenarnya kita dengerin imam baca surah Al-Qur'an apa kita ucapin juga pas setelah amin gitu kan kalau apa Fatihah gitu kan. Imam yang baik, imam kalau ngerti fikih ya, imam kalau ngerti fikih waktu, ya. Nah betul. Allahu Akbar, tahan dulu. Kenapa? Itu imamnya diam ya, diam dulu. Kalau tahu ya, walaupun hanya 5 detik 10 detik berikan makmum kesempatan untuk membaca doa iftitah. Berikan imamnya juga baca iftitah. Wah, berkatirah, berkatirah, subhanallah. Mana? Muslimin, dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika imam sudah baca Fatihah, otomatis makmum bisa mendengarkan Fatihahnya imam. Karena apa? Ketika imam membaca Al-Qur'an, makmum dianjurkan mendengarkan, bukan mengikuti bacaan imam. Walaupun mengikuti, tetap ya memang mengikuti, tapi bukan dalam arti mengikuti bacaan. Mengikuti dalam arti mentadaburi makna dan arti, walaupun dia tidak bisa bahasa Arab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah aja. Saya lanjut ya. Jadi ketika nanti waladhdallin amin, tahan sedikit aja. Masa 5 detik lah, kasih jeda. Makmum juga baca Al-Fatihahnya yang cepat, bukan yang cepat dalam arti jangan Al-Fatihahnya standar aja. Bacaan Quran itu ada 3, ada lambat, sedang, cepat. Yang dianjurkan sedang. Nih, kalau lambat
Ya kayak tadi itu yang pertama tuh. Bismillah. Itu buat nalkinin mayat biasanya. La ilaha illallah. Itu namanya tahqiq kalau dalam ilmu tajwid. Yang kedua, tadwir, sedang. Itu yang dibaca imam sholat. Saya itu pasti udah, itu udah standar ya, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Walaupun nanti baru sampai ghairil maghdubi bismillahirrahmanirrahim, makmum imam langsung baca, enggak apa-apa, lanjutin terus Al-Fatihahnya. Nah, kita selesai, udah stop, diam, jangan baca apapun. Dengerin bacaan salatnya imam. Baik kita paham bahasa Arab, tahu artinya ataupun tidak tahu artinya. Dianjurkan buat kita pada saat itu adalah as-sukut, diam. Nah, ini berkahnya orang-orang yang pernah belajar bahasa Arab, dia bisa mentadabburi bacaan imam. Ketika imam sampai pada ayat-ayat yang berbicara tentang neraka. Waquduhan nasu wal hijara uiddat lil kafirin. Neraka yang bahan bakarnya terbuat dari manusia dan bebatuan yang disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Boleh dalam hati. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Allahumma ba'id ya Allah minan nar. Ya Allah jauhkan aku. Tapi jangan bersuara. Enggak usah. Kalau bersuara selagi bahasa Arab boleh, tapi doa niatkan, bukan ngomong. Suka imam di belakangnya begitu ya. Boleh, iya enggak apa-apa. Yang penting niatnya doa atau zikir ya. Kalau niatnya ngomong, ya Allah jauhin saya ya Allah dari neraka, batal sholatnya. Gitu. Kalau pengen ngucap pakai bahasa Indonesia dalam hati, jangan dilafazkan. Itu. Sampai pada ayat-ayat tentang surga. Misalnya walahum fiha azwajum mutahharatun wahum fiha khalidun. Nanti orang-orang kalau lagi ada di dalam surga, mereka bakal kekal ada di dalam surga. Di sana juga ada banyak istri-istri bidadari-bidadari yang suci, enggak pernah mens bulanan. Dan mereka itu kekal di dalam surga selama-lamanya. Hati pengen berdoa, ya Allah. Ketika imam baca itu, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang masuk surga. Boleh. Dalam hati. Ya. Dalam hati. Kalau bisa bahasa Arab, Allahumma adkhilil jannata ya Allah. Ah, enggak apa-apa. Nah, itu mentadabbur namanya. Apa mentadabbur? Meresapi, merenungi bacaan imam bagi yang paham bahasa Arab ataupun bagi yang paham artinya. Pak Ustadz, kalau saya enggak ngerti artinya, minimal kita tahu bahwa ini adalah Al-Qur'an yang penuh dengan mukjizat. Dah itu aja. Apa kabar? Salam dari Pak Mulyana. Baik. Kadang-kadang ada di Maura Musa alaihi salam. Boleh. Itu kan bagian dari sholawat, doa. Itu bukan alaihi salam. Suhufi Ibrahim wa Musa. Bukan alaihi salam. Alaihi salam. Kalau alaihi salam ya wajar sih, karena Pak Musa namanya Musa. Kalau alaihi salam cuma pengen ngasih salam ke satu nabi, sementara di situ ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Harun. Bukan yang di dalam ayat Al-Qur'an, Ibrahim dan Nabi Musa. Alaihi masalam, atas keduanya salam. Masuk, salam. Masuk Pak RT. Yang di bawah belum bisa duduk. Ini kosong. Ini masih satu, Pak RT sini. Ini masih jalan. Nah, berapa tadi? Sip. Apa, Pak RT? Gantengnya Ustaz ini, Masya Allah. Indah, terima kasih, Masya Allah. Tengku, gimana hukumnya istri meninggalkan suami karena sudah tidak ada kecocokan lagi? Ini enggak di luar tema ya, mohon maaf ya. Temanya surat Al-Fatihah ya. Ya. Kemarin kan ke pondok saya Ustadz di Asadat Tanjung Ngabilitas Sumeneb. Oh iya betul, Masya Allah. Gantengnya Ustadz ini, Alhamdulillah. Baru kali ini ada yang bilang ganteng. Alhamdulillah, udah saya udah laku. Tenang, gak akan tergoda. Yang ada nambah anak. Oke. Jadi seperti itu ya. Gak masalah. Dibaca juga gak apa-apa, tapi lebih baik didengarkan. Tapi untuk tujuan-tujuan tertentu kayak dengan Ustadz Helmi, kita ada bukan kesepakatan, ada apa namanya sedikit memoriam untuk di Masjid Mas A, diutamakan surat-surat yang ada di Juz Amma dulu untuk surat sholat Isya, salah satu dari dua rakaat gitu. Tujuannya apa? Untuk taklim ke anak-anak kecil, latihan. Itu latihan supaya ingat. Kayak tadi misalnya kan baca surat Al-Bayyinah ya kan,
lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Saya dengerin beliau, enak bacanya insyaallah. Itu. Nah, jadi kalau sholat kita enggak ada surat Al-Fatihahnya, satu rakaat saja, baik sholat sendiri, sholat jamaah, sholat jadi imam ataupun jadi makmum, sholat sir itu zuhur asar, sholat jahar yang suaranya dikerasin, subuh, sholat yang ada mataharinya lah, subuh, maghrib, isya, maka sholat kita tidak sah. Jadi Al-Fatihah wajib dibaca sampai sempurna. Nah, kalau sholat sendiri subuh, maghrib sama isya itu didaharkan wajib apa sunnah? Sunnah. Tapi disirkan ini jam, boleh dalam posisi sendiri, imam ya. Oh, enggak, kalau sendiri tetap sir jatuhnya. Nanti ada jamaah. Syarat jamaah itu ada belasan, Pak. Kita belum sampai bab jamaah. Iya, enggak apa-apa. Saya sepil. Susah. Bab jamaah itu paling susah. Paling susah bab jamaah. Iya, kalau kita standar, tapi kan banyak kasus bisa saja terjadi. Bagaimana kalau misalnya sholatnya panjang, kayak sholat Idul Adha, panjang banget, masjid masa enggak sampai ke jalan raya, sampai ke pos. Ini pertigaan. Terus tiba-tiba di tengah jalan lampunya mati. Imam enggak kedengeran lagi takbirnya sampai mana. Gimana yang belakang tuh sah enggak pada tuh sholatnya? Karena enggak mendengarkan bacaan imam. Itu kan jadi pertanyaan semua dalam sholat jamaah. Nah, oke, okay. Tapi kita belum sampai bab jamaah. Tapi kalau ada pertanyaan tetap saya jawab. Tapi intinya tadi tetap sir ya, kalau sendiri. Nah, na'am al-masbuku bi jami'iha au bi ba'dihha yatahammaluha anhu imamuhu kullan au ba'dan in kana ahlan litahammuli. Nah, meski begitu, bagi orang yang masbuk salatnya, baik sebagiannya ataupun masbuk full. Sebagiannya mungkin dia 2 rakaat atau masbuk full cuma dapat tahiyat doang, imam udah diri lah, dia udah diri lagi, ya kan? Itu mah udah kelas ekonomi paling belakang kursinya tuh. Ya enggak apa-apa. Yang penting ikut. Nah, yang penting ikut jamaah, yang penting ikut rombongan. Nah, itu bagaimana? Dia enggak baca Al-Fatihah. Terus karena ngikutin imam. Baru Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak usah baca Fatihah dah kalau kayak gitu. Enggak usah baca Iftitah. Langsung Fatihah aja udah. Kalau kita masbuk, imam udah di pertengahan sholat, udah langsung Al-Fatihah. Usahakan untuk ngejar yang wajibnya dulu. Jangan dulu kan mendahului yang sunnah. Ternyata baru iyyaka na'budu Allahu Akbar. Gimana? Sujud ruku. Itu sudah ditulis. Nah, kenapa? Karena yatahammaluhul imam. Karena bacaan Al-Fatihahnya si makmum ditanggung oleh imam. Dengan catatan imamnya harus imam yang ahli. Ya, inilah pentingnya. Kalau misalnya imamnya nggak sesuai kriteria atau bacaan masih bilang bentong, belum bisa dia nanggung bacaan makmumnya. Itu konsekuensinya. Berat. Makanya itu, yang paling berat itu bacaan imam. Makanya harus benar-benar dipastikan. Saya paling tidak setuju sekali lagi ada orang yang tiba-tiba langsung loncat menjadi imam tidak dikenal. Khawatirnya ini. Walaupun dia kiai, walaupun dia ustadz, hatta dia habaib, dia langsung nekat jadi imam. Tapi orang kampung nggak ada satupun yang kenal siapa nih orang. Kok ujung-ujung langsung jadi imam? Sementara kita punya imam loh di masjid ini. Kok kenapa dia mau jadi imam? Nah, itu tuh jadi benar. Cuma sholatnya kalau emang ternyata bacaannya benar sah. Tapi secara etika itu tidak dianjurkan jamaah seperti itu. Fadilahnya mengurangi. Imam harus mendapatkan ridho dari para makmum-makmumnya. Gitu. Terus Pak Ustadz, bagaimana masalah makmum yang gak sempat baca Al-Fatihah? Baru dijelasin, mohon maaf, baru saya baca. Nah ini. Dah, itu. Inkana ahlan tentang wasyurutul fatihati ahada asyara. Syarat membaca Al-Fatihah ada 11. Bukan baca Fatihah aja dalam sholat. Ternyata ada 11 syarat loh. Ini yang harus diperhatikan nih. Ini saya baru baca dalam, belum luar ya. Belum inti. Ada 11 syarat. Saya enggak usah hitung yang satu yang dua karena ini enggak ada nomor-nomornya nih. Langsung aja saya baca. Ayyusmi'a nafsahu in kana sahihas sam'i. Yang pertama harus terdengar oleh dirinya sendiri jika pendengarannya sehat. Berarti minimal diri sendiri harus kedengar. Jangan sampai baca di dalam hati. Harus didengarkan minimal oleh diri sendiri. Udah tahu batas minimal. Walaupun suara nyaring, bagaimana kalau suara terlalu nyaring? Pas lagi pesta 17 Agustus, kita lagi sholat. Di rumah kita lagi ada karnaval Agustusan. Ya, kalau kayak gitu nggak harus teriak-teriak juga kita sholatnya. Sekadar kita membaca aja. Walaupun nggak sampai kedengeran. Yang penting kita udah
andai lagi sunyi kita kedengeran, cuma karena lagi bising aja jadi kita nggak mendengarkan, itu nggak masalah. Ya ini penting nih, karena kita sering lupa nih. Saya sendiri juga kadang-kadang jadi ragu nih. Saya pernah baca Al-Fatihah berkali-kali, bahkan sering, karena jangan-jangan tadi ada yang nggak saya kerasin. Bukan nggak kelewat, kebacanya di hati. Itu aja harus jadi hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ujuk-ujuk langsung. Waqalin amin. Ragu saya. Ulang lagi saya baca Al-Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah, ke telinga sendiri ya, bukan ke telinga kiri kanan, enggak. Ada orang yang terlalu bisik. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Udah, intinya ini syarat pertama. Diri sendiri harus mendengar. Ala ada pertanyaan. Kenapa sih saat harus kedengaran? Ada yang tahu jawabannya apa? Kenapa harus kedengaran diri sendiri Al-Fatihah ini? Karena ini termasuk rukun qauli. Kemarin kita udah bicara rukun qauli. Rukun salat dari rukun salat nih kan semuanya ada berapa nih? 18 nih yang udah saya catat nih. Di antara ini semua ada yang qauli, qauli itu ucapan, ada yang fi'li, fi'li itu perbuatan kayak ruku, takbiratul ihram, ya kan? Gerakan. Kemudian ada yang rukun juga rukun qalbi. Apa arti qalbi? Hati. Kalau hati cuma niat doang. Karena kalau hati enggak ada gerakannya, yang penting niat. Rukun salat yang ada di hati yaitu niat. Nah, itu. Afwan, Al-Imam Dominun itu untuk mazhab Hanafi. Kalau untuk mazhab Syafi'i wajib Fatihah. Kalau mazhab Syafi'i wajib Fatihah Imam Makmum. Afwan, Al-Imam Domin itu untuk mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i wajib Fatihah Imam Makmum. Gimana maksudnya? Saya baca yang ada di dalam kitab Bajuri ini. Ini Syafi'i. Dah. Kemudian yang berikutnya wa sahiha sam'i wala laqta wa ai wala lafza wal lafza. Apa ini enggak jelas? Saya lewatin dulu. Wa ayyurattibal qira'ah. Bacaannya harus tertib. Enggak boleh loncat-loncat ayat, enggak boleh loncat-loncat kalimat. Iyyaka nasta'inu wa iyyaka na'budu misalnya. Itu enggak tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak tertib. Enggak boleh, enggak sah. Walaupun kita enggak pernah berpikir seperti itu selama ini ya. Tapi ternyata itu masuk dalam syarat baca Al-Fatihah. Karena nanti kalau enggak dibikin syarat kayak gini, seakan-akan orang yang baca Al-Fatihahnya seperti itu dibenarkan. Terserah dia mau baca ayat yang mana dulu, yang penting Fatihah. Oh, enggak. Kalau begitu, enggak ada tertibnya. Tertib masuk dalam syarat baca Al-Fatihah. Kemudian wa ayyualiyaha, harus berkesinambungan. Bahasa Arabnya mualat. Jangan dijeda, jangan disela. Enggak boleh disela. Bismillahirrahmanirrahim. Diam 5 menit. Belum alhamdulillah itu. Habis itu alhamdulillahirabbil alamin. Tunggu lagi 16 menit, makin lama tuh. Ar-Rahmanirrahim, 20 menit, makin lama lagi. Nah, itu contoh tidak mualat. Kita enggak bicara pelecehan juga Pak Heru. Kenapa? Karena boleh jadi dia, karena dia enggak menyalahkan Al-Fatihah, dia tetap baca, cuma di sela-sela, intinya itu. Tapi kalau dia udah tahu hukumnya ternyata dia melanggar, bisa jadi itu dianggap pelecehan atau main-main dalam ibadah. Tapi kalau ada kasus, ada orang yang bertanya, kan saya Fatihah, Pak Ustaz, kan saya tertib. Tertib dalam arti ayatnya nggak diubah. Tetap dari Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, tetap. Cuma di sela-sela gitu loh. Ini nggak boleh. Nggak boleh sela terlalu lama. Hanya sekedar untuk mengambil nafas, itu masih diizinkan. Tapi nanti ada keterangan. Boleh disela, tapi kaitannya harus dengan zikir. Karena ada doa-doa di Al-Fatihah. Kalau misalnya nanti ada di depan supaya nanti enggak berulang pembahasannya. Wa ayyu ra'iya hurufaha wa tasydidatihal arba' asyrata. Dan harus memperhatikan segala huruf-hurufnya, maksudnya mujawwad tajwidnya, makharijul hurufnya harus diperhatikan. Makanya kemarin saya udah ingetin semuanya sebelum kita ngaji bab Fatihah. Kita sendiri dulu baca Al-Fatihah. Ini belum saya tes aja tuh. Ini penting.
Ya. Yeah. Nah, nanti ada musahinya, dosa Yayat, dosa Helmi, ya, yeah, tenang. Itu hurufnya harus diperhatikan. Enggak boleh ada huruf yang enggak diperhatikan. Maksudnya jangan sampai hurufnya salah, ya. Pas dites satu-satu, kok 40 tahun enggak sah nih. Ah, iya, makanya. Bisa jadi, bisa jadi. Khawatirnya begitu, makanya. Sholat-sholat, tapi kayak kerja enggak dibayar, gimana sih? Umur berapa umur sekarang? Dan juga harus memperhatikan tasydidnya dalam Al-Fatihah yang jumlahnya ada 14. Jadi silakan dihitung sendiri benar atau enggak. Ya, ada 14 tasydid. Syiddah ya. Tasydid atau syiddah. Tuh. Wa alla yalhana lahnan yughayyiru al-ma'na. Jangan sampai salah yang salahnya mengubah arti. Ya. Jangan sampai salah membaca Al-Fatihah yang salahnya sampai merubah makna atau arti dari Al-Fatihah itu sendiri. Contohnya nanti ada. Itu enggak boleh. Wa alla yaqra'a biqira'atin syadzatin mughayyaratin lil-ma'na. Jangan sampai membaca dengan versi qiraat yang jarang-jarang dibaca oleh orang lain. Yang syad, nanti buka kiro'ah syad itu kiro'ah apa? Jangan, itu nggak dianjurkan dalam sholat. Ya. Ya. Hah? Saya juga nggak bisa orang kiro'ahnya syad. Nanti buka di YouTube kiro'ah syadah itu seperti apa? Nanti ada kiro'ah sawah itu yang dibenarkan. Nanti jangan kaget ya. Wadduha wallayli idza saja. Kalau nggak ngerti jangan. Kita kalau baca kiroahnya kayak gitu, sah, enggak sah sholat kita. Bukan berarti yang itu, kalau yang udah paham ilmu kiroat, sah. Kalau yang udah punya sanad, yang udah punya gurunya, udah hatam ngajinya, itu sah. Tapi kita bacaan hafes, ini kan yang kita baca hafes kan, kiroah hafes. Kalau itu aja belum beres-beres, ini ngapain loncat ke kiroah yang lain? Nah nanti di Al-Fatihah, buka di YouTube, Al-Fatihah 7 versi kiroat. Dengerin deh tuh gimana tuh. Saya sendiri gak hafal karena saya bukan gak mendalami ilmu qiraat. Pengen belajar cuma belum ada guru yang tepat gitu ya. Ustaz Helmi belum ngajarin saya nih Ustaz. Ya, masalah ini insyaallah siap siap nanti kasih mantra. Assalamualaikum. YouTubernya datang. Barakallahu fiik. Tetap teman-teman ya, sampai 15.000. Lanjut, masyaallah. Jangan sampai salah membaca Al-Fatihah yang kesalahannya fatal sampai merubah makna. Nanti ada contohnya di depan. Contoh Al-Fatihah sedikit kesalahan tapi maknanya berubah. Berikutnya wa alla yaqra'a biqira'ati syadzati lil ma'na wa alla yubaddila labzon bilabzin akhar. Jangan mengganti satu lafaz dengan lafaz yang lain. Alhamdulillahi rabbil alamin diganti as-sana'u lillah sana'un artinya puji juga. Alhamdu juga puji. As-sana'u lillahi rabbil alamin. Terus Al-Arham Ar-Rahim ya. Sohibu Yaumiddin. Sama itu artinya, gak jauh beda secara dasar, walaupun jauh banget nantinya secara tafsirnya. Boleh gak seperti itu? Enggak. Bahkan kalau merubah matang-matik bisa membuat orang jadi kufur, kafir. Na'udzubillah. Wa ayyakra'a kulla ayatiha. Dan baca semua ayatnya. Berarti kalau ada ayat yang ketinggalan gak sah. Itu harus lengkap. Wa minha al-basmalatu. Dan di antara ayat-ayatnya adalah basmalah. Jadi menurut kita mazhab Syafi'i, bismillah itu adalah ayat daripada surat Al-Fatihah. Ya. Emang ada yang mengatakan bismillah tidak Al-Fatihah? Ada. Imam Malik. Ini saya bacakan. Ini ada juga di syarah nih. Ada juga di syarah dijelaskan tentang masalah perbedaan pandangan mazhab tentang masalah posisi surat Al-Fatihah ya. Di mazhab Hanafi, bismillah itu bukan ayat dari Al-Fatihah, tapi tetap dibaca, cuma gak dianggap ayat. Kenapa dibaca? Sebagaimana surat lain juga dibaca. Itu
Jadi beliau memposisikan bismillah itu di setiap surat sama, tapi enggak masuk dalam ayat. Intinya itu. Itu Imam Hanafi. Hah? Terserah dah itu nanti. Sir Jahar hukumnya beda lagi. Ini kita bicara ayat atau bukannya dulu, Kiai. Habis ini baru kita masuk ke hukum sir atau jaharnya. Ini kita enggak bicara dijelaskan atau dikeraskan dulu ya. Ini yang kita bacakan ulama-ulama yang mengatakan bahwa bismillah ini ayat atau tidak ayat. Bagi Imam Hanafi, bismillah bukan ayat, tapi dianjurkan dibaca. Kenapa? Begitu berlaku di semua surat, termasuk salah satunya surah Al-Fatihah. Kemudian Imam Malik, kalau Imam Malik, bismillah itu bukan bagian dari ayat dan enggak perlu dibaca buat beliau. Ya. Itu. Kemudian menurut mazhab Hambali, kalau mazhab Hambali berpendapat bismillah, beliau mengatakan mazhab ini berpendapat bahwa basmalah bukan pendapat asal dari mazhab Hambali yang mengatakan bahwasanya tidak wajib membaca basmalah bersamaan dengan Fatihah karena basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah maupun bagian dari surat yang lainnya. Meski begitu, tetap dianjurkan membaca secara lirih. Nah, ini yang Ustaz tadi ditambahkan. Ini yang berlaku di Arab Saudi. Ini yang Hambali. Waktu di sana 7 hari ikut Hambali berarti ya? Iya, mau gak mau. Dalam hal persentuhan wudu. Enggak, saya tetap Syafi'i. Saya baca sendiri. Salatnya. Iya kan, kecuali kalau saya jadi imam. Oh iya. Baru saya Hambali. Tapi ada yang misalkan mazhab yang lain itu jadi imam di situ atau? Enggak, kalau ya, Arab ketat. Gak boleh orang non-Arab jadi imam. Non-mazhab ini, non-mazhab Hambali. Dan harus Hambali kalau di sana. Tapi Syekh Sudais ketika di Istiqlal kunut. Itu kalau udah ngerti hukum, tanya dulu, di sini kunut enggak? Kunut. Kunut beliau. Menghormati. Di sana enggak pernah saya kunut. Kalau sholat jenazah ya setiap sholat 5 waktu. Jangan kaget nanti ya, Pak Musa tuh udah pernah. Tiap hari ada aja. Tiap waktu baik di Madinah ataupun di setiap sholat 5 waktu. Di sana tuh enggak ada wiridan. Enggak ada zikir habis sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tunggu aja tuh 1 menit aja tuh. Nanti ada pengumuman. As-salatu 'alal amwati wal atfal yarhamukumullah. Artinya ayo sholat untuk jenazah yang meninggal dan anak-anak, mudah-mudahan Allah merahmati kalian. Tunggu dulu tuh, masih pada duduk. Itu ada waktu sekitar 30 detik. Imam pindah posisi dari lantai dia sholat ke lantai 2 tempat jenazah. Jadi imam gerak situ se Allahu Akbar. Oh, langsung jemaah cik diri semuanya tuh. Allahu Akbar. Enggak lama sih, paling cuma 2 menit. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubar. Jadi titik bubarnya di situ. Gak ada astagfirullah. La haula wala quwwata illa billah. Ada wala di sana. Bayangnya mana-mana. Di muka dari Madinah. Ini kita enggak bicara di sini ya, di sana. Bayangnya enggak diajak tadi rubah saya. Udah saya ajak. Enggak. Beliau istirahat dulu. Tapi enggak tahu dah. Ya itu. Jadi itu di sana. Dan itu bukan menjadi satu kewajiban, artinya apa yang dilakukan di Arab bukan hukum. Tradisi berarti ya. Ya, emang tradisinya seperti itu ya, udah seperti itu. Nah, itu ya. Jadi di sana enggak diperdengarkan Al-Fatihah langsung. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jumat pertama saya di Masjidil Haram. Masuk ke Masjidil Haram langsung dapat subuh sholat pertama saya. Itu sama yang dilakukan di Masjid Mas'ah. Baca surat sajadah yang dibaca Ustaz Mudhafi. Persis ya? Persis. Lebih lama bahkan. Nah, yang mazhab protes di sini Protestan. Dalam hati saya ketawa nih kalau di Majelis Roha ngomongin ini ketawa nih. Yang lucunya bukan itu. Ada orang-orang yang enggak hafal Al-Qur'an. Ketika sampai ayat gimana wasabbahu gimana sajadu wasabbahu masuklah ke titik ayat itu, intinya ayat sajadah masuk kan sujud langsung ini mah Allahu Akbar pada ruku.
penjaganya, kan ada polisi-polisi yang jaga. Sujud, sujud, sujud. Anda sujud, sujud. Udah banyak pada teriak. Teriak, banyak. Enggak semua orang ngerti fikih tuh. Sujud, 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 sujud. Lama tuh. Oh, yang ruku juga malu. Kiri kanan saya kan langsung sujud juga. Allahu Akbar. Pas di hotel ada jemaah. Tet. Mau nanya, Tet. Kenapa? Kok tadi sholat subuh 3 rakaat ya, Tet ya? Ketawa. Oh, dia enggak ngerti ini. Enggak pernah ke masjid pasar ya. Subuh 3 rakaat. Ketawa. Ini cerita sholat subuh perdana di Masjidil Haram. Sekaligus sholat pertama saya itu pas emang rezekinya. Tapi saya gak dapet di dalam, sedihnya di luar. Kenapa? Habis selesai proses tawaf sa'i tahallul, posisi kita di luar. Penuh, gak bisa. Kalau pengen sholat di dalam tuh harus 1 jam sebelum ke dalam masjid baru bisa dapat. Penuh itu sampai keluar gak? Ah, tuh setiap sholat jamaah kan minimal 2-3 juta don. Di sono. Setiap sholat 5 waktu. Sebanyak itu jamaah. Kalau pengen ngeburu sah paling depan, logis nggak kalau kita datang pas hari H atau pas ajan? Enggak lah, datang 1 jam sebelumnya. Ya pada pulang gitu. Itu. Apalagi subuh. Buat ibadah ya saja datang sana. Apalagi sholat-sholat yang sir jahr itu paling lebih banyak lagi. Sholat jahr itu subuh, maghrib, isya. Dan waktu maghrib antara maghrib ke isya nggak kayak di sini. Di sini paling cuma 50 menitan. Di sono 1 jam setengah. Lama, jadi bisa diisi sama kajian-kajian. Kalau ada yang pernah ngepoin story saya pernah dapat hadiah kitab buku. Kalau ada yang ngepoin story WA saya tuh, saya nggak tahu. Lagi ada kajian, saya udah cerita kemarin tuh, sama Ustadz Ariful Bahri. Beliau itu kayak Ustadz Firanda dulu, kajian. Dilempar pertanyaan ke jamaah. Ada yang tahu apa bedanya syarat dan rukun? Pada diem semua. Saya hati gatel, ini mah gue lagi ngajar di majelis rohan, tapi ini lah. Nah ini kan kita lagi bahas rukun salat kan. Gatel banget, saya pengen jawab gitu kan. Akhirnya saya jawab dikit. Kalau syarat itu di luar, Ustaz. Kalau rukun di dalam. Tadi siapa? Coba acung tangan, acung tangan. Dia acung tangan, 2 orang acung tangan. Saya, sebelah sana juga. Saya, gitu kan. Nah ini dalam hati, siapa yang tunjuk nih? Saya juga gak terlalu ini banget. Coba, ini yang pakai peci hitam. Saya, aku pakai peci ini mulu gitu. Saya tuh. Di Indonesia. Emang itu kajian? Itu di Masjid Nabawi, Pak RT. Di Masjid Nabawi. Karena Masjid Nabawi luas. Setiap satu blok itu ada satu negara kajiannya masing-masing. Indonesia di blok bab 19. Ingetin tuh ntar. Jadi kalau ke Masjid Nabawi, masuk ke pintu 19. Di pintu 331. Gerbang utama yang payung-payung 331. Nah enak kan kalau udah umroh kan gak nanya lagi ke orang. Arahnya ke searah langsung ya timur. Oh emang searah jalan hotel kan enak, jadi kita nggak perlu muter. Nah, beliau nanya, ya apa itu syarat? Kalau syarat itu adalah sesuatu yang sifatnya di luar ibadah. Kalau rukun, rukun itu di dalam ibadah itu sendiri dan menjadi bagian dari ibadah itu sendiri. Saya kira udah selesai kan pertanyaan kan? Ternyata lanjut. Contohnya apa? Kasih contoh lagi. Itu banyak orang pernah ngeliat saya juga. Mereka nggak saling kenal kecuali jamaah saya. Ini Ustadz gue nih lagi jawabin, di videoin kan? Contohnya apa? Ya udah contoh yang paling gampang. Ya contohnya sholat Ustadz. Kalau misalnya syarat dalam sholat itu ada wudu. Dan kenapa wudu dikatakan syarat? Karena wudu ada di luar sholat itu sendiri. Kalau rukun contohnya? Contohnya takbiratul ihram. Abis di rohah gue baru sampai situ. Ya belum ke Fatihah, di Fatihah baru sekarang kan. Contohnya takbiratul ihram. Saya kira udah selesai. Kenapa takbiratul ihram di dalam sholat? Aduh, tanyaannya melebar. Ya saya jawab, ya saya langsung berikan pengertian. Karena Ustaz yang namanya rukun itu artinya tiang. Tiang itu jadi pondasi. Betul, karena rukun itu tiang. Dia hanya ingin saya menyebut kata-kata tiang. Saya jelasin kemarin. Dan akhirnya silakan maju ke depan. Dikasih buku. Wah, langsung jadi kayak Ratu Elizabeth saya. Dikasih sama semua. Saya ambil, saya nggak salam, nggak cium tangan sama beliau. Bid'ah. Nanti pas mau cium tangan? Nggak, salaman, tapi nggak cium tangan. Jagung, kayak teman aja udah. Apanya? Ya, itu bagian penghormatan. Tapi laki sama laki ya.
mencari orang. Ada yang hidung. Oh, Abu Dhabi. Pak RT orang macam sedih itu. Nah itu ya, jadi melebar. Intinya ayat wa minha basmalah. Bismillah buat kita madhab Syafi'i di Indonesia. Bismillah adalah ayat dalam surat Al-Fatihah. Gitu. Nah, kemudian berikutnya wa ayyaqra'aha bil arabiyyati. Wajib membaca dengan bahasa Arab. Apa artinya? Tidak sah kalau di wala yutarjam, diterjemahkan. Tidak boleh. Siapa petinju yang itu? Oh, saya tahu tuh, enggak bisa itu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya bagi Allah. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Penguasa hari balasan. Hanya kepadamu kami memohon dan hanya kepadamu kami menyembah. Maka tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang belum kau ninayangkan. Amin. Nah itu, gak sah. Itu wala yutarjam, tidak boleh diterjemahkan. Kenapa sih gak boleh diterjemahin? Li fawatil i'jazi fiha, karena akan hilang kemukjizatan Al-Fatihah. Untuk mengkaji artinya, boleh. Tapi apakah dengan mengkaji artinya itu akan mendapatkan mukjizatnya? Belum, gak bisa. Mengaji artinya kita tahu ilmunya, tapi dengan membacanya dengan bahasa Arab kita dapat mukjizatnya. Ini alasan makanya kita baca Al-Quran walaupun gak ngerti tetap dianjurkan untuk dibaca. Kenapa? Ada mukjizat yang gak akan bisa digantikan dengan bahasa lain apapun. Ya, itu. Jadi harus dengan bahasa Arab. Haram, gak boleh diterjemahkan dengan bahasa asing lain selain Arab. Lifawatil ijazis fiha wa misliha wa misluha badaluha in kana Qur'anan bi khilafi ma law kana dzikran aw du'aan fa yatarjamu anhu indal ajzi anil arabiyyati. Nah, nanti ada pembahasan lain. Kalau memang ada orang yang enggak bisa baca Al-Fatihah, boleh enggak diganti dengan zikir dan wirid yang lain? Boleh. Tapi, kalau emang enggak bisa juga diterjemahkan, boleh. Tapi nanti itu ketentuan yang paling terakhir ya. Ini bab paling terakhir aja. Intinya jangan kita salahkan dulu kalau ada orang yang enggak baca. Kita harus tanya dulu, ente kenapa kok enggak baca pakai bahasa Arab gitu? Saya enggak bisa bahasa Arab. Enggak bisa ayat lain gitu selain Al-Fatihah. Enggak bisa. Terus ya saya bisanya cuma artinya doang. Saya hafal bahasa Indonesianya artinya. Jadi saya baca, ya udah itu masih diizinkan. Tapi itu pun udah bab paling rendah. Dan insyaallah kita enggak ada yang sampai pada bab ini ya. Ketika seseorang tidak mampu membaca Al-Fatihah. Wa iqa'uha kulluha fil qiyami au badalihi. Dan Al-Fatihah semuanya dilakukan ketika dalam posisi kita berdiri atau ganti berdiri. Ya iyalah, bukan di sujud, bukan di ruku. bukan ketika antara dua sujud. Itu syarat-syarat Al-Fatihah yang harus kita baca. Kita praktekkan. Simpel kan? Iya, tapi ternyata jelimet dalamnya. Yang kita tahu rukun salat Al-Fatihah. Padahal di dalam Al-Fatihah banyak ketentuan-ketentuannya. Faidatun, ini ada satu faedah. Ma quri'at fatihatul kitab ala wajain. Tidak ada orang yang membaca fatihah sambil dipegang ke bagian tubuh yang terasa sakit. Berapa kali dibacanya Al-Fatihah sambil dipegang? 40 marrah, 40 kali illa dahaba, kecuali hilang penyakitnya. Nah, ini faedah nih. Catet tuh. 40 kali ya. Barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah 40 kali ya, sambil memegang bagian yang sakit, walau gak harus dipegang, insya Allah sembuh ya. Tapi harus disugestiin ya. Yakin Ustaz gak sembuh, ente gak yakin. Itu aja udah. Ini faedah insya Allah. Illa dahaba walaha nahu salasina isman. Al-Fatihah ini punya sekitar 30 nama. Jadi bukan cuma satu nama doang. Ini gak disebut semuanya. Tapi di dalam kitab, contohnya Tafsir Jalalain, ada di dalam, baru dibahas waktu itu. Itu panjang nama Al-Fatihah itu. Di antaranya nama Al-Fatihah, Al-Fatihah, pertama Al-Fatihah. Terus Syafiyah, penyembuh artinya. Surat, ente baca surat apa? Surat Syafiyah. Hah? Surat apa itu? Gak ada di Al-Quran surat Syafiyah. Oh, berarti belum ngaji dia. Baca surat apa sih tadi? Syafiyah.
apa? Oh, Fatihah. Iya. Oh, itu udah ngaji ya? Iya. Enak. Tahu tuh ilmunya tuh. Surat Syafiyah. Apa arti Syafiyah? Penyembuh, syifa, penawar, obat. Wal kafiyah, pencukup, pemada. Kafiyah nama lainnya lagi. Orang kalau miskin hidup, baca-baca Al-Fatihah banyakin. Saya termasuk suka ngamalin ini. Lagi diam pengen baca apa Al-Qur'an gitu yang kita apa Al-Fatihah aja udah baca. Ajib-ajibnya luar biasa. Majlis Taklim Asy-Syafi'iyah itu. Kenapa? Ambil dari Al-Fatihah itu kan. Itu Syafi'iyah apa Syafi'iyah? As-Syafi'iyah kalau di Syafi'iyah sih. Ini Syafi'iyah ya. Syafi'iyah. Syafi'iyah. Dari syafa yashfi. Syafi'iyah, penyembuh. Kalau Syafi'iyah berarti nisbah madhab Imam Syafi'i. Syafi'iyah. Secara arti ya. Ini di antara namanya, nanti ada banyak lagi namanya. Nanti buka di Google nama-nama surat Al-Fatihah ada. Kenapa sih emang banyak nama? Wa kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyak nama itu menunjukkan kemuliaan yang dinamai. Banyak nama menunjukkan kemuliaan, meskipun menunjukkan keburukan juga. Si kampret, si bangsat, si maling, si koruptor. Bisa juga. Tapi kalau orang kayak kalau ulama kan kita panggil kiai kepada guru kita al-ustadz al-mukarram al-alim al-alama asy-syekh ya kan delima tuh. Ini banyak nama menunjukkan banyak kemuliaan juga meskipun bisa sebaliknya ya. Tergantung ya. Bang satu berdebat goblok lu. Itu banyak nama juga tapi menunjukkan yang jelek gitu. Nah, terus ghaliban biasanya begitu. Wa asma'us suwar tawqifiyun. Nama-nama surat itu sifatnya permanen. Enggak bisa diganggu-gugat. Yang ada ditulis di dalam mushaf begitu-begitu, enggak boleh kita ganti-ganti lagi. Ya, tawqifi, permanen. Wa isbatu asma'iha fil mushafi min bid'il hijaji wa ma yaf'alu an-nas bi qira'ati. Ini dah, enggak usah saya baca lagi. Terus ya. Nah. Itu ya tentang masalah Al-Fatihah. Kemudian bagi orang yang tidak bisa menghafal Al-Fatihah au badaliha, boleh mengganti Al-Fatihah dengan yang lain. Ganti yang lainnya ini apa nih? Nah, ini kan pertanyaan nih. Nah, dijawab badal Al-Fatihah min sab'i ayatin. Yang pertama 7 ayat. Cari ayat-ayat lain di dalam Al-Qur'an. Kalau kita enggak bisa Al-Fatihah, kita bisa pakai ayat-ayat lain. Cari 7 ayat juga yang kira-kira sepadan panjangnya dengan Al-Fatihah. Tuh. Au sab'atu anwa'in min dzikrin wa du'ain. Kalau enggak bisa juga dengan ayat lain, ganti dengan 7 macam zikir dan doa. 7 macam zikir dan doa. Ya. Nanti ada contohnya di depan. 7 macam zikir dan doa itu apa? Bebas ya. Subhanallah itu kan zikir. Alhamdulillah, astagfirullah, Allahu Akbar. Itu ganti 7 kali itu sebanyak 7 untuk mengganti 7 ayat tadi. Nanti diulang 7 kali. Untuk menyamai panjangnya dengan Al-Fatihah. Sekira-kira aja. Sekira-kira aja. Nanti di depan diajarkan. Jadi ini penting enggak untuk kita pelajari? Penting. Kalau suatu saat misalnya pas di kantor ada mualaf, dia baru masuk Islam kemarin, enggak ngerti baca Al-Fatihah. Nanya, "Saya mau sholat boleh enggak?" Tapi kan saya enggak hafal. Enggak apa-apa. Kamu baca Allahu Akbar Allahu Akbar aja. Allahu Akbar bisa kan? Bisa. Ya udah sebut aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Bagi dia enggak apa-apa, baru belajar. Yang jangan kita. Tuh. Baru login. Semua, itu bukan login, kita langsung log out. Dia login, kita log out. Semua gerakan badan yang Allah. Allahu Akbar enggak masalah. Ada kisah, tapi ini bukan kisah yang ada di hadis ya. Ada seorang murid belajar sama kiai. Kiainya ini agak sombong. Ngajarnya pamrih. Ini murid gua nih. Kalau ada yang sukses digituin mulu. Ya ini dulu sama gua nih ngajinya nih. Ya gitu mulu tuh. Diajarin sholat cuma bismillah, bismillah, bismillah doang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini santri yakin dengan bacaannya. Sampai karomah datang, meskipun ini bukan dalil kemuliaan, dia bisa sholat sampai di atas air atau jalan sampai di atas air. Murid saya noh, lagi lewat di air. Itu murid saya itu. Coba bapak jalan. Coba bapak sekarang jalan. Pas jalan, kelelep tuh kiai.
Kenapa? Bukan soal bismillahnya, keyakinan dalam hatinya. Boleh jadi si mu'alaf yang hanya baca bismillah atau Allahu Akbar yakin, lebih baik karena keyakinan ini daripada kita yang udah bisa fatihah tapi gak mau baca fatihah atau gak benar baca fatihahnya. Tuh. Kenapa? Karena kita tidak yakin, dia yakin. Kan banyak ya cerita mu'alaf lebih baik daripada orang yang dari kecil masuk Islam. Banyak cerita kayak gitu. Malik Show. Iya. Banyak lah, banyak. Malik Show, Irene. Itu cerita ini mual. Sebenarnya mual daripada murtad ya. Yang sebilah. Dulunya apa? Nah. Ini bagi orang yang tidak hafal. Tapi kalau misalnya nanti Pak Sidi ketemu orang yang mualaf di kantor, ajarin dia, ajarin dulu, talkinin. Kalau nggak bisa juga, suruh lihat mushaf, diriin Al-Quran di depannya. Kan Al-Quran bahasa Arab, saya boro-boro baca Arab, bahasa Arab nggak bisa. Latinnya tulisin, printin, tadi ketik di Word dulu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Itu contoh, ya, bisa kita lakukan itu. Dah, kita lanjut. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha kamilatun. Dan ayat bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat daripada Al-Fatihah yang sempurna. Ya. Jadi ini untuk kita Syafi'i, udah jelas ya, tadi udah saya jelaskan. Untuk kita madhab Syafi'i, surat Al-Fatihah adalah bagian daripada ayat Al-Quran. Gitu ya. Jadi bismillah wajib dibaca. Itu aja. Basmalah. Nah, kalau nggak dibaca, nggak sah sholat kita. Sekalipun madhab imam kita adalah madhab Imam Malik. Di sini kadang-kadang ada permasalahan. Ustaz, gimana tuh hukumnya tuh? Kita berimam dengan Maliki. Ngapa emang? Maliki kan gak wajib. Buat kita Syafi'i, bismillah itu ayat. Buat dia, bismillah itu bukan ayat. Berarti menurut kita, dia gak sah sholatnya. Ya kan? Itu pernah jadi perdebatan tuh. Apa hukumnya bermakmum dengan orang yang menurut kita gak sah sholatnya? Itu sempat jadi perdebatan. Tapi, udah gak usah. Itu pembahasannya panjang. Intinya, sah insyaallah sholatnya. Tapi dengan catatan, kita tetap Syafi'i. Kita tetap baca basmalah, even makmum imam tidak membaca basmalah dalam Al-Fatihahnya. Tetap kita baca, ya. Itu. Kalau itu Fatihah, kalau itu surat yang lain, itu gimana? Membaca imam misalnya membaca bismillah, itu Al-Fatihah, ya, membaca surat gitu kan. Pakai bismillah. Pakai bismillah apa enggak itu? Surat yang lainnya? Ya, misalnya ya. Oh iya, ini baru mau dibahas nih. Surat yang lain bagaimana? Bal wa min kulli suratin. Bahkan dianjurkan baca bismillah di setiap surat. Illa baro'ah. Kecuali surat baro'ah. Apa surat baro'ah? Ada yang tahu surat apa surat baro'ah? Gak bakal nemuin di Al-Quran tertulis surat baro'ah. Itu nama lain dari satu surat. Namanya surat At-Taubah. Untuk surat At-Taubah, tidak boleh memulainya dengan bismillah. Kenapa baro'ah? Karena ayat pertamanya baro'atun minallah. Arti baro'ah berlepas diri. Itu bicara tentang orang-orang yang kafir, yang Allah subhanahu wa ta'ala berlepas diri dari orang-orang tersebut dengan amal-amal buruknya yang dia lakukan. Makanya tidak dianjurkan dengan bismillahirrahmanirrahim di awal. Illa baro'ah. Kecuali surat baro'ah at-taubah. Satu lagi, ya. Kalau surat misalnya yang tadi suratnya full gitu kan, misalnya aktifin dari awal sampai akhir. Tapi kadang-kadang ada imam yang dari pertengahan tuh. Ah. Nah, biasanya nggak pakai bismillah tuh. Iya, nih kita lanjutkan. Ada lagi di sini. Nah, falaisat ayatan minha fatukrahul bismillah tu fi awwaliha. Nah, ini masih di surah Al-Baqarah. Falaisat ayatun minha. Untuk surat Taubah, bismillah bukan ayat. Fatukrahul basmalah tu fi awwaliha. Maka makruh membaca basmalah di awalnya. Nanti ada yang mengatakan bahkan haram. Ya. Fi awwaliha, di awal surat At-Taubah. Wa tusannu fi asnaiha, tapi untuk surat ini baca basmalah masih disunahkan di pertengahannya. Ya, disunahkan di pertengahannya. Kama qalahur Ramli, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ramli, wa qila tahrumu. Dan dikatakan oleh pendapat yang lain haram tetap. Ini ada dua kaul nih. Fi awwaliha, haram di awalnya. Tadi yang pertama mengatakan di awal baca bismillah makruh. Ini pendapat yang kedua, haram lebih tegas lagi. Saya udah jelasin tadi di sholat isya ya, pas kuliah kultum, apa perbedaan haram dan makruh. Nah itu.
watukrahu fi asnaiha kama qala Ibnu Hajar. Sebab ini pendapat dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar, Imam Abdul Haq dan Syekh Al-Khatib. Wad dalilu ala annaha ayatun min Al-Fatihah, adapun dalil yang mengatakan bahwa bismillah itu ayat daripada Al-Fatihah, dianggap surah Al-Fatihah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam addal Fatihata, menghitung Al-Fatihah sab'a ayatin, akan 7 ayat. Wa addaha, dan menghitung bismillah ayatun minha, ayat daripada Al-Fatihah. Wad dalilu ala annaha ayatun, dan dalil bahwa sungguhnya bismillah adalah ayat min kulli surah illa baro'ah, bahwa bismillah itu adalah ayat dari tiap-tiap surat kecuali baro'ah, ijma'us sahabah, itu ijma'nya para sahabat radhiyallahu anhum, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ala isbatiha fil mushab, di atas penetapan bismillah di dalam mushab, di khotihi, dengan tulisannya Al-Quran awailas suar, pada awal-awal surat siwa baro'ah, selain daripada surat baro'ah. Nah, itu. Nah, jadi simpulannya, untuk surat Al-Fatihah bismillah wajib. Untuk surat yang lain, kesimpulannya semuanya dianjurkan untuk tetap juga dibuka dengan membaca bismillah. Untuk di pertengahan, ini bagaimana? Kita baca misalnya langsung ayat kursi. Kita baca langsung ayat kursi. Dalam kondisi seperti itu boleh dibaca, boleh tidak. Tapi menurut qaul yang saya amini, tidak dibaca lebih baik. Tapi tetap dengan ta'awuz. Makanya imam-imam sholat sering mempraktekkan, ketika dia baca ayat di pertengahan, bukan dari awal surat, dia langsung aja baca, nggak pakai bismillah. Itu. Nah, hukum membaca bismillah itu sendiri kita udah bahas waktu itu ya, ketika di awal-awal kitab. Untuk membaca di dalam Al-Quran, wajibnya satu, Al-Fatihah. Dah. Haramnya satu, At-Taubah. Sunnahnya di setiap surat. Gitu. Al-Fatihah di tengah, bismillah di tengah-tengah ayat Al-Quran, boleh iya, boleh tidak. Tapi tidak dibaca lebih baik. Karena apa? Karena dia tidak diawali. Karena bismillah itu artinya pemulai. Pemulai. Lain beda hal dengan makan, minum, dan kegiatan lainnya. Itu tetap dianjurkan kalau itu ya. Tapi kalau mau dibaca juga, nggak masalah. Ada dalilnya juga. Makan aja dianjurkan, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rajaqtana wa qina adzabanna. Nggak pakai Allahumma barik lana, bismillahirrahmanirrahim. Makan langsung. Ah, 2-3 suapan baru keinget. Bismillah fi awwalihi atau awwalahu wa akhirahu. Atau fi awwalihi wa akhirihi. Nggak masalah. Itu. Nah, ini bisa jadi pegangan buat kita nanti untuk membaca bismillah. Boleh, boleh dibaca, boleh enggak. Nah, kemudian wa man asqata minal fatihati harfan. Tadi udah baca sampai sini, Paus? Wa man asqata tadi ya? Udah. Wa man asqata, dan barang siapa yang menggugurkan, arti menggugurkan menghilangkan. Barang siapa yang menghilangkan minal fatihati dari al-fatihah harfan, satu huruf, au tashdidatan, atau satu tashdid, au abdala harfan minha biharfin, atau mengganti hurufnya al-fatihah dengan huruf yang lain, lam tasihha qira'atuhu wala salatuhu, maka tidak sah salatnya, dan tidak sah bacaannya, dan juga salatnya. Enggak sah bacaannya, enggak sah salatnya. Inta ammada, kalau dia sengaja. Inta ammada, kalau dia sengaja melakukan itu. Wa illa, kalau dia enggak sengaja, gimana? Ada ayat yang keganti tapi dia enggak sengaja. Itu gimana? Wa illa, kalau enggak sengaja, wajaba alaihi i'adatul qiraati. Dia wajib mengulang bacaannya. Berarti dia ulang lagi baca dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Seperti itu. Nah, wa yajibu tartibuha. Sampai sini ada pertanyaan? Sat, ya. Kalau dengar imam itu bismillahirrahmanirrahim, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Oh. Tapi enggak boleh di Al-Qur'an. Bismillah itu bisa dibaca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahir, bismillahirrahmanirrahim. 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 Bisa semuanya.
ada 9, tapi enggak boleh di Al-Qur'an. Di Al-Qur'an mah tetap bismillahirrahmanirrahim. Ujungnya itu mi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan ma, bukan mu. Ya. Itu Ustaz. Itu saya bisa jelaskan, tapi panjangan. Itu ilmu nahu ntar yang ngejelasin. Ngaji kitab apa Ustaz? Fathul Qarib. Ustaz, hukumnya menghancurkan berhala di Land of Dawn apa? Land of Dawn. Ah ini mah game ya, suwe. Ini keselin banget. ML. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Land of Dawn. Udah serius saya jawab. Tiduran ya. Numpang makan doang. Lu apa kata ini? Sini sini nih, nih. Nih. Weng, ini weng. Jadi Umi. Nyasupannya nih biar enggak ngantuk. Ahlan sana. Siapa yang mau lanjut lagi? Bismillah. Kita lanjutkan lagi. Paus enggak apa-apa baca lagi. Tabarukan terus. Pak Sidik mau baca? Halaman berapa? Oh, ada Pak Sidik. Halaman berapa Paus ya? 13, Pak. 13. 5 baris dari 4 baris dari bawah. Itu bawa bukunya nolak baca-baca deh. Enggak apa-apa Pak Sidik. Mau bacaan A I U enggak masalah. Ini enggak ada barisnya kan? Jadi bebas bacanya. Paling bawah. Yang 4 baris dari bawah. Iya, mantap. Dari kira mulai dari kira tulkafiah. Wajibu tartibuha itu ada nggak? Wajibu. Sembari gua aja itu sebentar. Wajibu tartibuha. Ya, coba baca aja nggak apa-apa. Salah juga nggak apa-apa. Yang penting yakin. Yang penting yakin. Karena nggak ada barisnya soalnya. Wajibu tartibuha. Mm-hmm. Yang mana ya qiraat ya ayat tuha. Ala nadimuha al-mahrufi wa yajibu aidon maula maulatiha bi anna yusalli bi ayasila ba'da kalimatiha baido baihat baihatun. Ya di apa ini? Hah? Itu ya apa ini? Bikodari Bibadi ya, Bibadi Min goyri pasli ila. Udah, sampai sini bikodari. Siap, Masya Allah, barakallahu. Syukran, Pak Sidik, berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibu tartibuha. Dan wajib berurutan membaca Al-Fatihah. Ini pengulangan dari yang udah kita jelaskan di dalam ya. Tapi gak apa-apa. Wajibu tartibuha. Dan wajib berurutan membaca Al-Fatihah. Bi ayyaqra'a ayatiha, dengan membaca semua ayat-ayat Al-Fatihah ala nazmiha, di atas susunannya. Wajib. Al-ma'ruf, yang sudah populer, yang sudah kita ketahui. Wa yajibu aidan muwalatuha, dan wajib pula berkesinambungan. Bi ayyasila, dengan menyambungkan ba'dha kalimatiha, sebagian kalimat-kalimatnya Al-Fatihah bi ba'din, dengan sebagian yang lain min ghairi faslin, tanpa ada penyela, tanpa ada pemisah, illa bi qadri tanaffusi, kecuali dengan sekedar untuk mengambil nafas, itu tidak masalah ya. Itu. Jadi yang berikutnya kita enggak boleh, harus bacanya dengan tertib. Setelah kita tahu tuh tasydid-tasydidnya. Tadi tasydidnya udah dipahami ya semuanya ya, udah saya anggap hafal semuanya dah. Hati-hati tuh. Salah satu contoh tasydid di iyyaka. Ya kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau iyyaka enggak ditasydid. Kalau iyyaka enggak ditasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau iyyaka na'budu bi takhfifil ba wa in qasadal ma'na kafara. Kalau dia yakini dengan maknanya seperti itu, kafir dia langsung. Hah? Kok kafir sih? Baca Al-Fatihah. Ya, kalau dia tahu artinya. Lah emang artinya apa? Li'annal iyyak, karena kata-kata iyyak dalam bahasa Arab kalau enggak pakai tasydid artinya dhau'us syamsi, sinar matahari. Itu. Berarti kenapa kok sampai kafir? Ya kana budu, sinar matahari kami nyembah dan kepada sinar matahari kami memohon. Tuh, bukan ke Allah.
Kalau iya karena budu, kepadamu Allah kami menyembah, kepadamu ya Allah kami minta tolong. Kan jauh banget artinya. Gara-garanya apa? Enggak pakai syiddah. Kalau kita ngaji kitab Safinatun Najah, itu dari awal udah diajarkan tasydid-tasydid dalam surah Al-Fatihah semuanya tuh. Insyaallah. Nah, ini. Kemudian juga jangan mengganti huruf dengan yang lainnya. Seperti Az-Zain diganti pada Din. Maliki Yaumiddin dibaca Maliki Yaumizzain. Gak bisa. Zain artinya hiasan. Zainal, iya. Zain artinya hiasan, Pak Zainal, hiasan. Ini ada di kitab nih, Pak Zainal namanya ya. Insyaallah. Syekh Zainal. Iya. Ya benar. Ataupun mengganti hak kecil pada alhamdulillah dengan hak besar. Alhamdulillah. Gak boleh. Kalau sengaja tahu. Terus auqala az-zalin. Gak boleh. Walaz-zalin. Gak boleh. Atau mustaqim jadi musta'im. Gak boleh. Ihdinas siratal mustaqim. Gak boleh. Loh, apa urusannya? Orang Arab, terutama di Mesir dan di Yaman, salah satunya mengganti huruf qaf dengan hamzah. Yaqulu yaulu. Qul ul. Baqiya baqiya. Kalau di Yaman, qaf jadi gha. Contohnya as-saqaf jadi as-sagaf. Siapa nama Pak RT? Bukan. Pak Faisal enggak masuk sih. Ada RT kita namanya Sid. Sidul. Ah, nama beliau tuh Sid. RT Dadan. Ah iya, Dadan. Ustaz Dadan. Ustaz Dadan kan Dadan Sidul. Makai go kan beliau kan. Nah, itu lahjah Yaman. Aslinya bukan Sidul. Sidul Anwar. Jadi Sidrul Anwar enggak masalah kalau nama, tapi kalau itu dipraktekkan di Al-Qur'an enggak boleh. Qaf wajib dengan bentuknya qaf. Enggak boleh jadi a hamzah, enggak boleh jadi dha. Idza waga'atil wa'i'ah enggak boleh. Kalau di masjid idza wa'atil wa'i'ah enggak boleh. Betul, coba aja kalau enggak percaya ke Arab dah. Tapi mau jadi kalau Suming lain cerita ya. Gimana Sidik? Tapi itu enggak jadi kafir. Kalau dia lihat dulu kalau berubahnya mengandung arti yang kufur atau dia meyakini Al-Qur'an bukan idza waqa'atil waqi'ah, Bro. Tapi waqa'atil waqi'ah yang benar. Ente salah waqa'atil waqi'ah. Kafir dia bisa jadi. Nauzubillah. Tapi kalau dia enggak usah. Bacaannya. Saya cuma karena logatnya aja. Kalau dia kayak misalnya cadel. Kalau misalnya dia udah terlanjur memang cadel. Allahmanillahi. Memang udah cadel gimana sih? Itu kalau gitu masih dimaafkan di Allah. Mualaf Cina itu. Kalau di Jawa alhamdulillah. Iya, ihdinas siratal mustaqim. Arab Tonet. Iya. Arab Tonet. Apa kalau misalnya kita menemukan yang kayak gitu segera diperbaiki ya, kasih tahu ke yang lain. Ini bukan bicara daerah mana. Jangankan Jawa, Arab sendiri diancam. Mereka bahasa Arab, Al-Qur'an bahasa Arab. Karena apa? Belum tentu semua orang Arab bisa bahasa Arab. Tuh ini. Belum tentu semua orang Arab bisa bahasa Arab. Saya sampein. Bukan mentang-mentang saya pernah belajar bahasa Arab, tapi emang guru-guru saya juga dari Arab. Dan ini yang ngomong orang Arab. Makanya santri-santri di pesantren di Indonesia yang udah terlanjur, yang udah belajar bahasa Arab dan expert, itu lebih baik bahasa Arabnya dari orang Arab. Lah, orang Arab bukan yang ngomong bahasa Arab. Betul, tapi bahasa Arabnya bahasa Arab Amiyah namanya. Bahasa Arab Amiyah adalah bahasa Arab yang tidak mengikuti standar grammar dalam tanda kutip nahwu shorof bahasa Arab yang asli. Itu mah siapa aja bisa. TKI, TKW juga bisa. Tapi apakah dengan mempelajari bahasa Amiyah akan membantu dan menolong dia untuk baca kitab kuning? Enggak juga. Belum tentu bisa. Belum tentu bisa.
Kalau bisa TKI TKW yang kerja di Dubai di Arab pulang jadi kiai semua tuh. Harusnya, tapi kan faktanya enggak. Kenapa? Karena mereka enggak bicara bahasa yang sesuai nahwu shorof. Sama kayak bahasa Indonesia juga ya. No, Qurani juga. Betul. Kita juga bicara bahasa Indonesia baku dan benar. Lihat-lihat orang kan. Yeah. Ada yang memang orang terdidik dan dia bisa berucap dengan bahasa Indonesia yang baku yang sesuai. Ada yang enggak, ya, bahasa pasaran gimana lagi ya, tuh? Enggak salah juga, tapi ini dalam konteks bahasa Arab dan Al-Qur'an pun dipertegas ke orang Arab yang juga masih banyak salahnya. Makanya ketika ada orang Arab yang bicara bahasa yang resminya Fusha lawan Amiya. Amiya itu bahasa pasaran, resminya Fusha. Ketika orang Arab mendapati orang lain bicara Fusha, hormat dia. Hormat. Saya bukan berarti saya bisa, tapi ya emang itu yang kita pelajari di sini. Ketika saya ditangkap polisi kemarin, 2 jam saya di penjara. Gara-gara megang bendera merah putih di Masjid Nabawi. Itu modal yang menjadi berkah saya apa? Bahasa Arab. Oh, ditangkap ya? Ya, Ustaz Owing. Waktu itu pernah sering saya share. Intinya, pas 17 Agustus kan saya di Mekah, di Madinah. Maksudnya pengen ngirim foto. Salam dan doa untuk masyarakat Indonesia dari Madinah. Saya udah niat bawa bendera dari Indonesia. Foto di Kubah Hijau, set, nah, ditangkep, prat. Soalnya bukan saya mah aman. Pas pinjam, bosan saya minjem dong jamaah yang lain. Gila dia ngangkat, diambil sama askar polisi, langsung dibawa. Mana paspor kamu? Gak ada, adanya paspor. Ya udah, dibawa 2 jam tahan ya. Mau sih nemenin. Nemenin ya? Nemenin. Bendera saya juga sih, tapi saya aman, nggak salah. Cuma yang nemenin, tapi itu diinterogasi itu 2 jam. Ngurusin lah ya. Ngurusin data, tanda tangan ini itu dibawa 2 jam semuanya prosesnya. Itu semua orang belum tentu pernah ke tempat itu, termasuk yang punya travel, termasuk mutawifnya sendiri. Belum pernah. Ya. Belum pernah. Itu di bawah naik eskalator, jalan lagi jauh lewat parkiran. Oh, berarti tas al ya? Ditanya-tanya semuanya. Cuma saya jawab dengan bahasa fusha. Dia bahasa Amiya, saya ngerti Amiya walaupun gak 100%. Tapi ketika dia ngedengar saya bicara Fusha, dia hormat, berubah gitu. Kayak dari awal tuh pengen menganggap saya ini jamaah umroh biasa gitu. Tapi kayak dia ngeliat saya terdidik gitu loh, kayak orang terdidik. Sehingga bahkan saya bisa salahkan bahasa Arab dia kalau dia bisa bicara Fusha gitu. Andai. Tapi dari situ kan akhirnya apa? Saya dibawa ke atas, akhirnya saya dapat pembinaan. Bukan saya sih teman, cuma saya yang dampingin. Setelah dapat pembinaan, ya saya dapat buku banyak. Dikasih hadiah pulang-pulangnya. Dan dia respect, Masya Allah Anda luar biasa orang Indonesia. Bahasa Arab Anda lebih baik dari orang Arab. Dia ngomong kayak gitu kan. Ya, itu menjadi dalil bahwa ternyata nggak semua orang Arab juga bisa bahasa Arab Fusha. Bahwa mereka paham, ya. Seperti kita orang Indonesia. Se-on-on-onnya orang Indonesia, pasti ngerti masih kalau presiden bicara pidato kenegaraan dengan bahasa yang sangat formal. Pasti ngerti. Orang Arab pun ketika ada orang khutbah Jumat, ngerti. Tapi, apakah mereka orang semua orang Arab bisa khutbah Jumat? Belum tentu. Makanya saya dihormatin di sono ketika ketemu sama beberapa syekh. Kenapa? Bahasa Arab anak ini luar biasa. Itu barokahnya pesantren yang mereka sendiri belum tahu. Nah, ilmu itulah yang kemudian kita aplikasikan juga di dalam membaca Al-Quran. Bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab, tapi bukan Amiya. Bahasa Fusha. Yang ilmu nahu dan sorof diambil dari Al-Quran. Bukan Al-Quran ngikut ilmu nahu sorof. Itu kaidah dari kalau kita bedah ilmu bahasa di situ. Nah, wajib tartib. Falau lam yurattibha, kalau dia baca Al-Qur'an baca Fatihahnya tidak tertib, bi an qaddama kalimatan ukhra, kalau misalnya dia mendahulukan kalimat yang lain, maka itu tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahil hamdul alamin rabb arrahim arrahman. Kan balik-balik tuh. Harusnya Rahman Rahim jadi Rahim Rahman, sah enggak sah? Udah tuh jelas tuh contohnya. Kemudian wajibu aidan mualatuha, wajib juga mualat berurutan ya, tadi udah dijelaskan, jangan dijeda, jangan disela dengan sesuatu apapun. Walau karara ayatan au kalimatan min al-fatihati fa in istashaba ma ba'daha lam yadur wa illa darra. Ini nih penting, kalau seseorang mengulang-ulang satu kata di dalam al-fatihah tapi kalau dia kembali ke awal dan dia start dari awal lagi boleh. Tapi kalau dia niatnya lanjut, nggak sah fatihahnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maliki yaumiddin. Lihat tuh, itu bisa sah, bisa tidak di situ. Kalau niatnya memperbaiki maliki yang salah dia. Maliki. Ah, dia start dari situ, enggak apa-apa. Maliki yaumiddin. Itu sah, dianggap satu ayat. Tapi kalau dia niat malikinya emang ada tiga kali, maliki yaumiddin. Enggak sah kalau kayak gitu. Jadi ketika kita ingin memperbaiki bacaan sholat, niatnya dari awal lagi. Andai Al-Fatihah kita cetit, salah. Walaupun kita hafal, tapi kadang-kadang kita salah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu, iya. Enggak pakai wa. Ulang lagi, enggak apa-apa. Iyyaka na'budu wa iya. Itu baru sah. Itu. Nah, biqadrin tanaffusi, kecuali kalau diamnya hanya untuk ngambil nafas, itu gak masalah. Kalau diamnya seseorang dalam sholat untuk sekedar mengambil nafas Al-Fatihah, itu gak masalah. Bikhilafis sukuti tawil urfan fayaqtauha inkana bila udrin. Kalau misalnya seseorang diam terlalu lama dalam sholat tanpa ada uzur atau tanpa ada sesuatu, maka di situ sholatnya bermasalah, batal langsung. Jadi ingat ya, walaupun kita belum sampai yang membatalkan sholat, diam terlalu lama di dalam sholat bisa membatalkan sholat. Ya, diam terlalu lama tanpa sebab itu bisa membatalkan sholat. Dah, 9.40 sampai sini. Besok insya Allah ini Al-Fatihah panjang ya. Panjang. Kita harus baca 2 malam. Besok kita akan lanjut fa in takhallala dzikru baina mualatiha qatan. Kalau misalnya ada cacat dalam zikir, dalam membaca Al-Fatihahnya bagaimana? Kalau disela dengan bacaan makmum bagaimana? Ketika imam baca doa, kita ikut doa gimana? Kita baca amin bagaimana? Apakah itu dianggap menyela atau memotong atau tidak? Nah, itu besok kita akan bahas. Terus bagaimana dengan yang tidak bisa membaca Al-Quran? Itu masih dibahas lagi. Terus contoh zikirnya seperti apa sih untuk pengganti? Dikasih contoh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim, masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Itu boleh. Itu 7 tuh. Ada 7 zikir tuh. Itu contoh. Itu besok akan kita bahas insyaallah. Nah, dah sampai sini. Silahkan. Besok kita lanjut paus fa in takhallala ya. Fa in takhallala, diingetin tuh. Kita enggak bisa panjangin nih. Keluar kuping masuk langsung keluar. Belum sempat. Ya, ini aja udah panjang banget insyaallah. Dah, sampai sini ada yang mau ya gimana Pak? Cuma ada pendidikan kan ya. Jadi kalau kita setiap kita sholat sendiri di rumah, itu wajib, apa artinya tidak boleh jahar ausir semuanya. Bukan, boleh sih jahar sih, cuma nggak dianjurkan. Kalau saya katakan tidak boleh, andai Pak Jinal pengen mengeraskan bacaan sendiri, boleh. Apakah nanti itu akan dikatakan batal? Nggak batal, boleh. Kita pengen sholat isya sendirian di rumah, nggak jamaah. Terus bacaannya kita kencengin. Kita sholat dalam kamar nih, meskipun keluarga kita nggak kedengeran. Buat kita sendiri, boleh, sah. Tapi kalau ada pilihan, mana yang lebih dianjurkan? Dikencengin apa dilirihkan? Jawabannya lirihkan tetap. Kan dikencengin. Itu. Sebelum kita buka kitab hadis. Ada lagi? Monggo. Ya, sambil dicicip-cicip dulu. Nanti. Ya. Yang nyaris tidak terdengar di sinyalnya. Nyaris tidak terdengar. Sir. Hah? Sir. Tidak terdengarnya karena apa? Karena dia pelanin suaranya. Masih ada kedengaran. Kedengaran biasa Pak Sir. Dia gitu doang. Mic-nya rusak kali dia. Enggak sih. Emang suaranya. Begitu karakter imamnya. Misalkan si A nih jadi imam, emang karakternya begitu. Jika membaca salat-salat yang jahar itu, membaca karakter itu, Fatihahnya begitu.
menyikapinya gimana gitu kita sebagai makmum. Intinya sholat kita tetap sah dulu ya. Iya. Intinya sholat kita tetap sah. Jadi yang kiai maksud tuh yang bismillah iya. Di bukan terbilang ayat. Yang bermadhab apa aja tuh? Maliki. Maliki. Udah Hanafi juga. Cuma tetap dianjurkan dibaca meskipun bukan ayat ya. Kalau kalau Maliki lebih sakit enggak dia mah. Udah enggak ayat enggak dianjurkan dibaca juga gitu. Tapi kalau Hanafi dan Hambali masih bukan ayat tapi dianjurkan dibaca. Kalau Hanafi boleh dikencengin, kalau Hambali diemin. Tapi bukan ayat tetap. Gitu. Ya itu seperti kita. Kalau saya lihat karakter orangnya berbeda sih, paham itu. Dia nggak nyaris nggak suka sama yang meriung-meriung. Tapi satu saat dia pengen ngadain, ngadain gitu. Kalau untuk masalah bismillah, jahar atau sir, dikeraskan atau tidak, itu masih ada pendapat ulama lain. Jadi kita tidak lekas mengatakan bahwa sholatnya tidak sah. Artinya jangan sampai kita mengambil keputusan mufarokoh, memisahkan diri dari jamaahnya kita dengan imam itu. Tetap kita ikutin. Inna maju'ilal imam liyutam mabih, dijadikan seseorang imam ya untuk diikutin. Kalau saya pribadi sih emang nggak ada niat mufarokoh, cuma pengen menegaskan. Intinya ada pendapat lain yang mengatakan kalau dari Imam Malik itu saklek. Saklek emang. Emang bukan ayat kalau Malik ini. Imam Hambali. Kalau Imam Hambali masih disir. Bukan ayat. Bacanya tetap tapi sir. Kalau Imam Hanafi boleh dikerasin tapi tetap bukan ayat. Nah, itu Imam Hanafi. Jadi yang lebih dekat ke Syafi'i itu Hanafi. Hanafi ya. Yang lebih dekat ke Syafi'i. Iya, coba. Okay, tapi emang kebanyakan yang salafi itu dia lebih banyak baca sir dia. Sir ya. Iya, jadi misalnya masuk bismillah, masuk alhamdulillah. Buat saya sih di wilayah itu karena masih ada qaul ya, pendapat ulama yang mengatakan berbeda. Ya. Jadi tidak masalah. Karena apa? Ulama yang mengatakan begitu pun dia punya dalil juga. Ya. Dia ada lagi dalilnya. Ini kita cuma ngebahas produk hukum yang sudah jadi. Ya. Kita belum bahas dalilnya. Ya. Nanti tinggal tanding-tandingan dalil itu. Tinggal tanding-tandingan. Nah, di Muhammadiyah punya majelis tarjih, dia pakai 4 madzhab. Tapi pendapatnya variatif. Dalam hal ini dia Hanafi. Hal zakat Hanafi. Kunut dia pakai Hanafi. Kayaknya Hambali deh kalau kunut enggak kunut lah intinya. Ya, kalau ya. Kalau Imam Malik ada kunut tapi kunutnya bukan di Syafi'i. Sebelum sujud. Ya misalnya fa shalli li rabbina syani'aka huwal abtar. Allahumma hdina fi man hadait. Allahu akbar baru ruku. Sami Allahu liman hamidah. Langsung sujud. Allahu akbar gitu. Kunut nazilah ini penggantian dari kunut yang kalau kunut nazilah itu adalah kunut yang pernah dilakukan oleh Nabi ketika terjadi suatu fitnah atau musibah atau hal-hal yang membuat orang tidak enak atau tidak nyaman. Nah, itu dianjurkan baca kunut nazilah. Mazhabnya Hambali itu kan mereka ketika sholat subuhnya itu menggunakan kunut nazilah jadi kalau walaupun mereka tidak menggunakan kunut gitu. Kunut biasa. Iya biasa. Nah. Nanti ketika ada cobanya musibah kan besar kan gitu kan, emang kan kunut nazilah. Iya dan itu kan nggak apa-apa. Nggak masalah. Nggak masalah. Ya. Dan itu bukan cuma di sholat subuh. Ya. Di semua sholat lima waktu pun bisa kunut nazilah. Tapi kadang-kadang kaget juga nanti kalau sholat lima waktu. Nah, ada beberapa sahabat Nabi yang dibunuh kan sama orang-orang kafir. Dan Nabi marah, laknat orang-orang itu disebut namanya dalam sholatnya Nabi. Itulah kemudian para ulama menamakan kunut itu dengan kunut nazilah. Ketika terjadi suatu peristiwa yang membuat seseorang tidak nyaman, tidak enak hidupnya. Itu namanya kunut nazilah. Boleh kita amalkan. Kalau di perumah mah kita banyak menghadapi berbagai karakter imam ya. Kenapa itu gak disebut mudab-dabun atau gimana saya? Enggak sih kalau menurut saya. Iya. Kalau mudab-dabun yang kayak maksud seperti apa? Dia kan bercampur-campur. Kalau menurut kadang imamnya si A diberi kunut, kadang imamnya si B. Kalau memang ah tidak bismillah, kadang pakai kunut. Kalau saya yeah. Bukan di wilayah itunya dulu. Kalau saya lebih melihat ke takmir masjidnya dulu. Bagaimana kebijakan takmir masjid tersebut?
Kalau untuk perumahan, demi alasan mempersatukan berbagai perbedaan. Dan supaya tidak sampai ada dualisme madhab atau dualisme masjid. Ini tim kunut nih. Saya sorry ya, saya bukan tim kunut, saya masjid ono. Nah, jangan sampai nanti terjadi seperti itu. Nah, hakikatnya jamaah yang inginnya mempersatukan, justru yang ada jamaah jadi memblok-blokkan. Nah, itu yang tidak diinginkan. Bagi saya tidak masalah. Kalau memang alasannya karena itu. Tapi, kalau powernya orang-orang yang diyakini punya kekuatan kuat di tengah-tengah kita, misalnya yang tinggal Buya Yahya misalnya. Ya, Buya Yahya tiba-tiba pindah dari Cirebon ke kampung kita dan beliau memutuskan jadi dihormati tamir masjid, siap ikut keputusan beliau gitu. Udah, kita kunutkan semua subuh, kita jaharkan semua setelah sholat bacaannya. Andai ada keputusan seperti itu, buat saya enggak masalah. Yang penting mau jahar mau enggak ada gesekan di tengah-tengah masyarakat. Saya rasa dengan pola yang ada ini udah indah lah gitu ya, enggak menimbulkan friksi. Kita juga yang enggak mengerti gitu, yang enggak juga toleransi. Itu yang bijaksana ya. Menurut saya itu paling tidak itu yang bisa kita lakukan untuk maslahat. Ingat ya, maslahat itu sangat dianjurkan dalam agama. Kalau punya power untuk merubah mereka, silakan ubah. Datengin satu persatu. Takutnya ya litihad asasun najah. Persatuan kan dasar dari setiap kesuksesan itu bersatu. Saya juga begitu pantokan itu. Litihad asasun najah. Cuman buat kalangan yang benar-benar. Cuman saya cuma sharing aja nih. Ya enggak masalah ya, insyaallah. Ya kecuali kalau emang dari awal masjid ini kita yang bangun, maksudnya bukan kita yang bangun ya, kita yang mendirikan dengan beberapa pendiri yang lainnya, kita punya power, kita syafi'i, kita ingin terapkan aturan sesuai syafi'i, dan tidak ada jamaah yang protes, nggak masalah kalau kayak gitu. Dan itu jalan terus, itu yang terjadi di kampung-kampung kan, karena masyarakatnya dari awal sudah tumbuh dalam satu pemahaman yang sama. Kalau kita sholat di masjid Cilebut Residen tuh, karena saya pikir story kan DKM, meskipun beliau jadi DKM, tapi nggak jarang ke situ, beliau naruh tuh imam-imam rawatib tuh, KPI-nya seperti ini, makanya setiap malam Jumat ada roti buah, ada roti, saya bingung, di rumah mana ya, pas saya tengok-tengok ada saya pikir korek ini malah pantes, nah, Balawi berarti. Tokoh-tokoh yang seperti itu yang memang diharapkan, meskipun itu tidak terjadi di semua daerah. Ya. Biasanya kalau perumahan-perumahan yang agak kampung masih bisa ada tuh. Cuma kalau perumahan terlalu kota, wah. Supaya ada pemikiran. Kecuali pernah, karena saya juga kan sering keliling ceramah. Wah ini begini Ustaz, ini kayak NU banget gitu ya. Awalnya saya sebut aja lah, NU banget. Ya lo Ustaz, pendirinya orang NU ini yang punya perumahan. Oh, pantesan. Jadi dia ngediriin masjid dengan takmir-takmir yang udah ditunjuk, dia sendiri yang jadi penggerak, dia sendiri yang apa namanya menghidupkan, mentamirkan, mensiarkan, dan gak ada masalah. Nanti kemudian ada orang yang berbeda madhab atau berbeda pemahaman, dia malah gak kunut, ya gak masalah, dia gak kunut aja. Yang kunut tetap masjid mengkunut, setiap habis sholat ada jikirnya dijaharkan, gak masalah gitu. Ya iya, diamalkan atau tidak, yang penting persatuannya tetap terjaga dulu. Karena kita kalau nyinggung masalah itu masukin ke masjid kelas A pasti sensitif. Nanti yang ada program gak jalan, dualisme pengurus, dan lain sebagainya. Betul. Itu lebih bahaya lagi daripada sekedar kunut atau tidak kunut. Daripada sekedar keras atau dilirikan gitu. Iya, mempersatukan jamaah itu penting kan. Jadi itu, kita lebih melihat ke situnya. Iya, betul. Ya, Mas Sidik, silakan. Kalau di kampung mah satu arah ya. Iya, gak ada cerita dah. Kalau di kampung mah bodo amat lah. Nah, kiainya kan kalau di kampung mah. Gimana Mas Sidik? Itu kalau tata cara, salah satu tata cara sholat itu kan cara apa? Tata cara sholat, salah satunya itu kan kalau habis tahiyat awal angkat kedua tangannya untuk pendirinya. Pendiri lagi. Nah, kalau kita jadi apa namanya masjid di sholat subuh, itu kan kita dalam sentahiyah itu ya, karena kita masuk kan berdirinya itu berdirinya mas bu tapi berdirinya lagi setelah sholat subuh pada tahiyat akhir apa harus ini juga angkat kedua tangan, lebih tepatnya takbir. Iya, takbir. Bukan mengangkat. Kalau mengangkat kedua tangan kapanpun bisa.
takbir itu ada dua. Ada dalam sholat takbir itu ada dua. Ada takbiratul ihram, ini yang udah kita bahas tuh. Ada takbir intiqal namanya. Apa itu intiqal? Perpindahan. Ketika berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain, ada namanya takbiratul intiqal, dan itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi ada bagian-bagian, ya buruan lain. Tapi ada bagian-bagian yang memang seseorang tidak dianjurkan untuk melakukan takbir intiqal yang pada bukan tempatnya. Contohnya ketika masbuk. Ketika masbuk, imam misalnya, imam di rokaat terakhir udah tahiyat, tinggal salam doang, kita baru masuk demi ikut gerbong terakhir. Yang penting asal dapat be jamaah gitu. Karena kita nggak bisa memastikan apakah akan ada jamaah lagi atau tidak nih. Orang udah tinggal segini-gininya. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Langsung duduk. Enggak pakai takbir. Karena itu bukan rukunnya. Enggak ada takbir intiqal di bagian ngikutin imam, detik itu langsung turun. Enggak ada. Kita ada babnya nanti Pak Sidik, tapi ini sekitar bocoran. Imam kemudian assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Apakah berdirinya juga harus takbir intiqal? Tidak perlu. Kecuali di sholat yang 4 rokaat dan kita masbuk pas di imam rokaat yang kedua. Imam tahiyat akhir, kita tahiyat pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kan kita diri. Nah itu gak apa-apa takbir intiqal. Karena apa? Kita emang udah tempatnya berdiri dengan takbir intiqal di rokaat kedua. Jadi pas kita berdiri, Allahu Akbar, boleh kayak gitu. Tapi dalam yang bukan rukun, nggak boleh. Nah, nanti akan ada dibahas tempat-tempat mana saja yang harus disunahkan untuk takbir intiqal dan yang tidak disunahkan takbir intiqal. Kecuali nanti bangun dari sujud kedua, itu enggak kalau Syafi'i. Kan ada yang, nggak apa-apa kalau yang ada juga. Jadi, pas sudah sujud kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang begini, ada yang Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, ada. Kalau saya enggak, itu nanti kita bahas di sini. Jadi bab masih panjang banget. Saya bilang soal jamaah itu salah satunya bab takbir intiqal. Panjang banget ini, insyaallah. Belum ya. Kalau kasus jamaah berderet-deret panjang kayak tadi yang saya jelaskan. Terus boleh enggak kalau kita ngejeda imam di sono, kita memutuskan untuk nyari 14 meter mundur dari imam. Padahal enggak ada jamaah, sah enggak sholat kayak gitu? Itu pertanyaan-pertanyaan semua tuh yang bisa nanti dijawab atau enggak. Terus belum kasus di Masjidil Haram. Tahu kan di Masjidil Haram saya udah lihat kan, liatin imamnya. Kayak kemarin saya udah jelasin tuh, ini Ka'bah nih. Ya kan? Saya katakan ini Ka'bah nih di tengah-tengah ya. Punten. Punten. Ini Ka'bah. Punten. Ini di sini makmum, 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 makmum. Imamnya di sini. Jadi ada beberapa jamaah yang posisinya di depan imam. Itu kalau yang di belakang aman, karena membelakang di belakang imam. Yang jadi masalah nih yang di depan nih badan itu, yang di sini nih. Ini gimana nih? Sekarang begitu di Masjidil Haram sejak COVID. Nah itu sempat jadi pertanyaan juga, perdebatan. Tapi ada pendapat ulama yang mengatakan itu tetap sah untuk Masjidil Haram. Yang penting jangan ada penghalang. Itu aja. Makanya dilosin di sini. Imam nih los, enggak ada orang yang sholat di sini. Di sini ada, sini semua ada. Khusus di bagian ini enggak ada. Kenapa enggak dimundurin lagi? Itu yang juga saya pertanyaan. Kenapa enggak dimajuin lagi? Dulu maju di sini, Imam. Dulu Imam di sini, sejak COVID sampai sekarang tetap di sini. COVID di sini. Katanya demi keamanan Imam. Karena penyakitnya biasanya habis sholat jamaah pada ngerubungin Imam. Jadi laskar kecapean atau gimana lah. Yang kedua kak, ya ada takut ada yang bawa pisau lah atau apalah. Nah itu saya dengar informasi begitu. Ya Allah alam bisawab. Bener atau enggaknya ya? Nah ini saya mau tanya Pak, ini bacaan Al-Fatihah. Iya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya napas Pak. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Napasnya di 'alaihim itu boleh enggak? Itu bukan, nggak ada tanda wakaf di situ. Adanya lak ya. Iya, justru itu nggak boleh berhenti.
kita sering untuk berdiri. Itu. Nah, ini yang makanya saya nanya sekarang. Minggu depan dibahas. Ada di sini. Ada wakafnya lah, tapi kamu kan datang ya. Alhamdulillah. Ini mah yang ini kan pasti Allah dinaan amta alaihim ghairil maghdubi. Balik lagi ghairil. Lebih baik kayak gitu. Dilewatin dulu. Yang penting rambu dilarang berhentinya lewat dulu. Di depan udah enggak ada rambu. Ketika tidak ada rambu, berarti tidak ada larangan. Kayak Pak Mung. Iya. Mau beda. Pak Mung kan itu disambung nggak? Ya, pemodifikasi apa sampai arah ini sampai selesai kan? Ya, iya, kayak Doni tadi maksudnya. Nah. Iya, itu lebih bagus. Pilihannya kalau bisa jangan, kalau saya jadi imam, saya nggak pernah. Kalau mungkin bapak-bapak pernah ngedengar saya baca jadi imam, di siratal ladzina an'amta 'alaihim nggak pernah saya berhenti. Karena saya tahu di situ adalah yang artinya dilarang berhenti. Tapi kok banyak yang berhenti? Bang? Itulah termasuk pernah di Masjidil Haram juga sempat ada tuh waktu itu video. Mungkin apa sih nggak kuat dia? Kecuali kalau memang udah darurat banget. Kalau emang udah darurat banget, emang dia nggak niat berhenti, tapi terpaksa atau abis daripada nanti mencederai bacaan Al-Quran. Ya udah, itu lain cerita ya, karena darurat. Tapi kalau bisa jangan berhenti di situ. Jadi solusinya adalah ketika kita baca ayat yang ketujuh. Tarik nafas lagi yang panjang. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdin. Itu lebih baik. Kalau untuk sholat tarawih kan kita kan pengen cepat. Imam terbaik adalah imam yang cepat kan. Yang dirindukan jemaah gitu ya. Jadi rata-rata nyambung dari ayat 1 sampai 6, ayat 7 ngambil napas baru. Bisa gitu. Biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Stop dulu tuh. Ambil napas baru untuk sirahnya. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Langsung gitu. Itu lebih aman daripada ada ayat gitu loh. Kadang-kadang ada imam kayak gitu. Saya pernah, kenapa saya ngomong kayak gitu? Ada yang jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Itu ayat banyak banget lu lewatin, kenapa enggak berhenti di situ? Giliran lampu di lampu berhenti, lu berhenti gitu loh. Maksud kesalnya gitu loh. Ada yang kayak gitu, ada. Makanya saya komen. Jadi itu lebih safety kalau kita pengen imam tarawih nanti lebih aman berhenti. Karena imam yang paling baik ya imam yang cepat bagi jamaah. Padahal enggak baik. Ya, tarawih kan artinya apa? Sama nama najis, rohah nyantai. Jadi jangan buru-buru, kalaupun buru-buru enggak wajib berdiri. Salat sunnah. Udah biarin kita duduk walaupun kita masih muda, masih sehat, masih keker. Gak apa-apa, kita duduk aja. Mana kursi? Ada kursi tadi depan. Minjem saya pengen sholat sambil duduk. Setidaknya untuk menjadi contoh, boleh loh sholat sunnah sambil duduk. Walaupun saya mampu. Kecuali sholat wajib, gak boleh. Kecuali yang sakit. Nah, itu kan fikih. Gak masalah. Nah, seperti itu. Oke. Okay. Kalau kita, apa namanya, adabnya bagaimana Pak Ustadz kalau imam udah ketahuan surat Fatihahnya kurang sesuai dengan sahur atau tajwidnya, kita itu mau sholat di situnya karena memang sholatnya di situ gitu ya, apakah nunggu dia selesai sholat bikin ini baru atau kita ikut sholat yaitu munfarid gitu. Jauh. Di masjid kita bukan di masjid, maksudnya kita lagi dalam perjalanan. Oh, di perjalanan. Iya, oke lah. Apapun event itu. Jika kita di tengah perjalanan mendapati kita sebagai makmum mendapati ternyata imam kita bacaannya enggak benar. Saya juga sering mendapatkan kayak gitu. Biasanya di musala bandara atau di masjid pinggir jalan rest area. Salat subuh imamnya enggak benar, tahu gitu, mendingan gue yang jadi imam. Kan dalam hati kadang-kadang kan.
dengan harapan tadi dia lebih ini. Tapi saya tepislah pikiran seperti itu. Kalau memang lihat Pak Zidik, kalau hanya ketidakindahan murotal atau tartilnya, lanjutin aja nggak apa-apa. Tapi kalau memang Al-Fatihahnya udah rusak parah, yang nggak tasydid ditasydidkan, yang tasydid nggak ditasydidkan, kayak tadi itu hurufnya keganti-ganti, makhorijul hurufnya nggak bener, itu apa yang harus kita lakukan? Putuskan sholat jamaah kita detik itu juga. Istilahnya yang tadi disebut sama Ustadz Saiful, mufarokoh. Enggak, bukan kitanya udah lagi sholat, Pak Ustadz. Kita mau sholat. Nah, ini oke. Itu adabnya kita. Yang tadi saya jelasin di dalam sholat ya, tadi seperti itu. Nah, ketika kita belum sholat, pas udah masuk masjid, kok nggak dengar bacanya kayak gini? Apa yang harus kita lakukan? Lebih baik sholat sendiri daripada kita jamaah juga nggak sah. Kalau balik lagi pas ini berjamaah. Kalau ada jamaah yang lain setelah itu, kalau kita meyakini akan ada jamaah lagi setelah itu, tunggu jamaah kedua. Atau kita sendiri jadi imam, minta Pak saya jadi imam, ayo sholat. Nggak masalah kok kayak gitu. Oke, Pak Sidik ya, seperti itu. Insyaallah. Baik, jazakumullah, terima kasih buat teman-teman. Saya off dulu kajian, kita akan pindah ke kitab yang lainnya. Insyaallah. Mohon